Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Arief Rahman, PhD, kandidat selaku Direktur Eksekutif Apkolabora Institute. Yang kami hormati pembicara pertama kita pada kesempatan kali ini, Bapak Ibnu Budiman, PhD, kandidat sebagai salah satu tim penulis buku post disaster governance in Southeast Asia, khususnya pada chapter 5 yang berjudul Transformation of Post Disaster Governance of Indonesian Wildlife Wildfires. Selamat pagi Pak Ibnu, mungkin bisa tes mic dulu, apakah ada kendala dari mic atau kamera? Iya, pagi Mbak, ini pagi Bapak Ibu. Jelas ya suara saya? So, jelas. Baik, selanjutnya yang saya hormati juga untuk pembicara kedua pada kesempatan kita kali ini, Ibu Nukila, Apkolabora Institute, fellow dari Apkolabora Institute, yang nantinya akan menjadi pembedah buku dengan chapter kelima pada kali ini, yaitu Ibu Nukila Evanti, LLM, Miller SGD, selaku pembahas. Selamat pagi Ibu. Pagi, pagi semuanya. Sehat selalu. Sehat ya Bu. Oke, kemudian selanjutnya saya hormati juga pada Bapak Dino Fitriza MT sebagai moderator selama acara webinar berlangsung yang nantinya akan memoderatori acara inti kita pada kali ini. Selamat pagi Pak Dino. Selamat pagi Mbak Eni. Selamat pagi untuk semua, untuk semua Amco fans di seluruh Indonesia juga. Mudah-mudahan hari ini segernya habis begadang nonton bola kayaknya. Semoga mengikuti webinar ini jadi seger ya Pak ya. Yeah. Dapat ilmu baru. Oke, baik. Selanjutnya pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah kita dapat berkumpul di webinar bedah buku series keempat secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian, untuk mengawali acara pada kali ini, saya akan membacakan serangkaian acara terlebih dahulu di antaranya. Yang pertama pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan kata sambutan. Dan kemudian acara inti, yaitu pemaparan oleh penulis dan pembahas. Selanjutnya sesi tanya-jawab yang dilanjutkan dengan foto bersama. Kemudian kita akan masuk pada sesi soft announcement terkait portal ID research dan call for contributor untuk buku kedua Apkolabora. Dan sesi terakhir akan diakhiri dengan quiz, the prize, lalu kemudian penutup. Baik, untuk pertama marilah kita buka acara ini dengan lafaz basmalah. Selanjutnya akan kita dengarkan kata sambutan oleh Direktur Eksekutif Apkolabora Institute. Yang mana kata sambutan ini sebagai kata sambutan penutup dari acara webinar series Apkolabora bedah buku yang dimulai sejak bulan Agustus kemarin, September, Oktober, November, dan diakhiri di bulan Desember kali ini. Untuk Bapak Arief Rahman, PhD, kandidat, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Heni yang telah mempersilakan saya. Terima kasih kepada seluruh panitia yang menyiapkan selama 4 bulan. Terutama kepada seluruh penulis yang saat ini sudah hadir di kita semua, Bapak Ibnu Budiman, PhD kandidat. Selamat, apa ini kalau di Belanda nih Pak? Sedang di Belanda atau di Indonesia ya? Di Indonesia, Pak. Pagi. Oh, di Indonesia. Alhamdulillah. Kalau di Belanda, tengah ya. Lembak. Selamat pagi, Pak. Pak Ibnu, ya. Selamat pagi juga kepada Ibu Nukila Evanti sebagai pembahas nanti. Beliau adalah Senior Research Associate dari Apkolabora Institute. Hmm. Ya. Jadi, mungkin kita akan bisa menggali lebih dalam. Nah, nanti Pak Ibnu bersiap-siap, Pak, untuk dikupas tuntas oleh Ibu Nukila nanti. Selamat pagi juga kepada Pak Dino Fitriza MT sebagai moderator yang keahliannya ada di bidang climate ya, di semua tentang climate mungkin Pak Dino paham ya gitu. Nah, saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih kepada semua rekan-rekan, Bapak Ibu semua yang telah hadir menyempatkan waktunya. Tadi disebutkan mungkin ada yang begadang setelah melihat
Prancis menang 2-0 lawan Maroko ya. Kita bersemangat pagi lagi untuk membahas bedah buku di webinar terakhir kita, Amkolabora yang keempat, disebutkan tadi dari September, Oktober, November, dan sekarang kita penutup di bedah buku dengan judul Transformasi of Post Disaster Governance of Indonesian Peatland Wildfires. Nah, jadi kenapa mungkin ini yang terakhir gitu ya. Jadi seperti kita ketahui, kita ingin fokus pada bencana karena memang Indonesia adalah negara bencana. Jadi salah satunya yang ingin kita angkat adalah ya peatland wildfire yang memang mungkin akan menjadi tantangan kita ke depan nanti. Seperti itu. Dan juga tentunya peatland itu ya kebakaran lahan gambut ya, gitu ya. Dan dari tahun 1982 hingga 2020 kita bisa melihat nanti perubahannya seperti apa di Indonesia bagian mana dan sebagainya, yang nanti mungkin bisa kita menjadi awareness kita untuk bersiap-siap yang mana lagi nih mungkin, atau kedepannya seperti apa yang harus kita laksanakan seperti itu. Dan ini juga sebagai bukti pengabdian ya, mungkin Amkolabora selain bukunya juga kita melaksanakan webinar seriesnya untuk membahas terkait dengan isi konten buku tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat berwebinar, dan jangan lupa nanti di akhir kegiatan akan ada door prize ya, semoga bisa didapatkan oleh yang menyimak tentunya nanti sampai akhir. Kalau nanti kurang door prize-nya, bisa nanti berkirim email, nanti mungkin kita tambahkan secara personal ya. Baik, terima kasih, mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada Ibu Heni. Bila terkoyak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arif, PhD kandidat, atas kata sambutannya yang cukup membangkitkan semangat untuk kita webinar pada hari ini ya, rekan-rekan sekalian. Kemudian kita akan lanjut dan beranjak ke acara inti, yaitu pemaparan yang akan dimoderatori oleh Pak Dino. Jadi selama beberapa menit ke depan pada acara inti kali ini, kita akan ditemani oleh Pak Dino sebagai moderator. Kepada Pak Dino, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Heni, terima kasih Pak Rohman untuk sambutan mukanya tadi. Nah, sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Arif juga, sebenarnya ini adalah series terakhir atau series keempat dari rangkaian webinar yang dilakukan oleh Amkolabora. Dan di sini kita sebenarnya bedah buku, satu buku yang menurut saya sangat baik, sangat menarik sekali. Saya sudah baca singkat tentang buku yang sudah kita tulis ini. Sekarang kita akan bahas bagian keempat. Jadi buku ini berjudul Post Disaster Governance in Southeast Asia. Jadi di sini banyak penulis-penulis yang sangat pakar di bidangnya. Kita banyak membahas tentang kejadian-kejadian bencana yang terjadi di wilayah Asia Tenggara. Karena bisa dibilang bencana di Asia Tenggara itu bermacam-macam jenisnya ya. Kalau di Filipina pernah dibahas di salah satu webinar dan di satu chapter, itu kemana ada topan Haiyan berkaitan dengan climate change. Di Indonesia kita ada Ring of Fire, kemarin juga bencana COVID itu juga masuk ke dalam kajian bencana segala macam. Dan untuk hari ini, di series yang keempat, kita akan membahas tema yang menurut saya sangat spesifik dan Indonesia banget gitu kalau kata orang-orang gitu ya. Salah satu berkaitan dengan peatland fire atau kebakaran lahan gambut, kalau seperti itu. Jadi kita akan bahas lebih mendalam. Di sini kita akan ketemu nanti dengan Pak Ibnu Budiman dan juga Mbak Nukil Evanti. Nah, kita akan bahas sedikit tentang buku Post Disaster Governance in Southeast Asia ini dulu. Jadi pada bulan Desember tahun 2021, Amkolabora Institute berhasil menerbitkan publikasi dalam bentuk buku melalui Springer Nature Publisher. Di buku ini kita ingin memberikan wawasan bagaimana negara-negara di Asia Tenggara menanggapi bencana, lalu kita pulih, dan kita berupaya bangkit kembali dan melakukan recovery melalui berbagai kasus pemulihan bencana di tingkat nasional dan berbagai perspektif regional. Jadi kita bisa banyak belajar juga dari apa yang sudah dirasakan oleh berbagai macam negara. Kita bisa terapkan mungkin di kasus yang Indonesia, mungkin kita terapkan juga nanti yang kasusnya lebih regional dan juga lebih lokal lagi. Nah,
Informasi yang disajikan kita harapkan dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana kita merencanakan respon dan antisipasi kebencana di masa depan lewat tata kelola tanggap darurat dan pemulihan yang efektif. Sehingga dengan adanya tata kelola yang lebih baik, kita harapkan kita bisa melakukan recovery dan pulih, dan di selanjutnya kita bisa membangun dengan yang lebih berkelanjutan. Gitu ya. Nah, tadi disebutkan juga oleh Mbak Heni, di sini nanti kita akan ada semacam quiz ataupun door prize. Jadi untuk teman-teman semua atau AMCO fans semua yang ada di sini, ikuti terus, nanti menato akan dapat jadi salah satu yang beruntung, sehingga berhasil mendapatkan buku yang sangat-sangat daging ini, kalau bahasa anak zaman sekarang gitu ya Mbak Heni. Bukunya daging banget. Nah, jadi pada webinar ini kita akan membahas khusus chapter Transformation of Post Disaster Governance of Indonesia Peatland Wildfires. Sebagai gambaran, saya dan Mbak Nukila, kebetulan kita sama-sama dari Riau, tapi sekarang tinggal banyaknya di daerah Jakarta gitu ya. Kita merasakan sekali dampak dari kebakaran lahan gambut ini. Saya masih ingat tahun 97, waktu itu saya juga salah satu yang terdampak. Waktu itu saya nggak bisa berangkat untuk sekolah di, waktu itu saya masih sekolah di Bandung kurang lebih, karena tertahan, pesawatnya nggak bisa berangkat. Nah, itu baru contoh kecil tuh dari dampak dari kebakaran gambut dari sisi transportasi. Masih banyak lagi sisi-sisi lain nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Pak Ibnu Budiman. Jadi chapter ini ditulis oleh Pak Ibnu Budiman, Pak Rifki Januar, Ibu Desti Ayunda, Pak Satrio Wijaksono, Ibu Eli Ensari, dan Bapak Dina Sandi. Okay, next. Next, Mbak. Halo, admin? Sebentar, Pak. Mungkin ada kendala dari tayangannya. Sebentar. Jadi, buku ini nanti bisa Bapak Ibu beli, gitu ya. Ataupun nanti bisa kita kontak, nanti Mbak Heni ada di sini. Atau bisa komentar juga gimana kita bisa mendapatkan buku tadi. Dan yang paling penting, di sini kita akan membahas lebih lanjut tentang buku tersebut. Tapi untuk lebih detail, kita akan membahas dulu tentang siapa sih pembicara kita hari ini, siapa sih penulis chapter ini. Baik, tolong diperbesar, Mbak. Oke. Kita sekarang udah hadir sama kita Pak Ibnu Budiman, PhD kandidat, seorang researcher di Wageningen University di Belanda. Kita sapa dulu Pak Ibnu. Apa kabar, Pak? Baik, baik, Pak Ibnu. Kebetulan lagi di Indonesia, Pak Ibnu, ya? Iya, iya, Pak. Bagaimana, Pak? Kemarin adu penalti, Pak? jadi menyimpang. Oke, Pak Ibnu sendiri S3, pendidikannya di Wageningen University Research, Sustainability Transition. Terus S2, juga masih dari Wageningen University, Environmental Policy. Dan mendapatkan S1-nya dari UI, Universitas Indonesia di Human Geography. Untuk pengalaman sendiri, Pak Ibnu Budiman sudah banyak sekali melakukan publikasi berkaitan dengan berbagai macam topik gitu ya. Di tahun 2015, Climate Analysis for Kakao Farming di Jembrana, Bali. Terus di 2019, Climate Smart Agriculture and Injustice Smallholder. Terus di tahun 2020, Post Disaster Governance on Peatland Wildfires, Sustainable Series in Disaster Risk Reduction. Di publikasi ini juga nanti yang bisa kita bahas lebih detail nanti di buku yang akan kita bedah bukunya tadi. Terus di 2021, Complexity of Barriers of Biogas Digester, Dissemination in Indonesia, Challenge for Agriculture Waste Management. Ini juga Journal Material Science and Waste Management. Jadi bidang keilmuan Pak Ibnu ini lumayan menarik juga, luas juga, berkaitan dengan disaster, dengan waste management, dengan climate juga. Untuk pengalaman bekerja sendiri, dari tahun 2017 sampai tahun 2018, menjadi Teaching Assistant, Informatics Climate Analysis di Wageningen University and Research. Terus terakhir, sekarang masih banyak juga ya, masih menjabat di berbagai tempat, Research Analyst Low Carbon Agriculture and Sustainable Landscape Management di World Bank. Terus data analyst supporting FAO for Aquastat Data in Indonesia, Mekong Region Future Institute, dan selanjutnya ada research consultant, transition to clean cooking fuel,
di Loughborough University. Berdasarkan pengalaman yang sudah kita dengarkan tadi dari Pak Ibnu, dengan set pengetahuan yang dia miliki dan pengalaman yang Pak Ibnu miliki saat ini, rasanya akan sangat menarik sekali untuk kita mendengarkan paparan langsung dari Pak Ibnu berkaitan dengan post disaster governance on peatland wildfires. Ya, silakan Pak Ibnu untuk waktu dan presentasinya. Ya, terima kasih Pak Dino. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya izin share screen. Ya, silakan Pak. Sudah kelihatan ya Pak? Ini slide saya. Sudah kelihatan. Ya, ya baik. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya kepada kolaborat. Ya, saya akan sharing terkait isi dari chapter ini ya yang ada di buku Post Disaster Governance tadi. Kita riset ini tahun 2019 sampai 2020. Ya, terkait transformasi dari kebijakan dan tata kelola di lahan gambut di Indonesia ya, terutama pasca kejadian kebakaran. Jadi penelitian ini dulu saya lakukan bersama teman-teman di WRI, World Resources Institute, saya di WRI sampai dengan tahun lalu. Kemudian sebagai pengantar mungkin ya terkait lahan gambut sendiri, mungkin untuk yang belum familiar, lahan gambut itu sendiri itu adalah ekosistem yang menyimpan cadangan karbon yang cukup besar seperti itu. Jadi ketika lahan gambut tersebut terdegradasi atau rusak, itu akan menyebabkan lahan tersebut sangat rentan terhadap kejadian kebakaran. Dan ketika kebakaran gambut terjadi, itu melepaskan emisi gas rumah kaca yang cukup besar. Indonesia sendiri itu adalah negara yang memiliki lahan gambut terluas di dunia untuk lahan gambut tropis. Dan kebakaran di tahun 97 dan 2015, dan yang disebutkan juga oleh Pak Dino, itu banyak terjadi di lahan gambut, dan emisi karbonnya itu hampir hampir 4 gigaton CO2 atau karbon dioksida. Dan ini yang kemudian juga tadi dirasakan mungkin oleh teman-teman, terutama yang di dulu di Riau, Kalimantan Tengah, atau Sumatera Selatan, di mana ada masalah kabut asap yang bahkan juga sampai dirasakan ke negara tetangga seperti itu. Dan kerugian yang disebabkan oleh kebakaran tersebut itu misalnya di tahun 2015 itu mencapai 15 miliar USD apa yang coba dikalkulasi misalnya dari total kerugian ekonomi maupun kerugian lingkungan yang disebabkan oleh kebakaran besar tersebut. Dan di chapter ini atau di penelitian yang kita lakukan, kita mencoba melihat efektivitas dari kebijakan dan tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah atau stakeholder di Indonesia, terutama setelah kejadian kebakaran di tahun 97 dan di tahun 2015. Bagaimana dampaknya terhadap dampak dari kebijakan dan tata kelola tersebut terhadap kita sebutnya material vulnerability atau kerusakan yang terjadi di lahan gambut itu sendiri. Dan ya harapannya penelitian ini dapat memberikan lesson learned gitu, atau pelajaran juga bagi negara-negara tetangga di Asia Tenggara yang juga memiliki lahan gambut seperti terutama Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Metode yang kita lakukan untuk kebijakan itu analis pendekatan kualitatif. Kita menggabungkan dua teori, ada teori cycle of vulnerability dan teori risk governance. Dua teori ini kita gabungkan untuk menganalisis tiga hal, terutama yang pertama melihat tadi bagaimana proses perubahan kebijakan dan tata kelola terkait pengelolaan lahan gambut. Kemudian kita juga melihat tingkat kerentanan dari kebijakan dan tata kelola tersebut. Kemudian kita juga melihat bagaimana tadi ya efektivitas dari kebijakan dan tata kelola yang dikeluarkan tersebut.
untuk vulnerability atau kerentanan yang dimaksud di sini itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama itu political vulnerability, yaitu misalnya adalah kebijakan yang salah sasaran atau misalnya yang conflicting antara beberapa kebijakan ataupun kebijakan-kebijakan yang penegakan hukumnya lemah seperti itu. Kemudian untuk material vulnerability sendiri, itu kita definisikan sebagai ya tadi kebakaran yang terjadi dan juga dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang diakibatkan oleh kebakaran tersebut itu dianggap sebagai material vulnerability. Dan ya ini tadi dua teori yang coba kita gabungkan, itu yang pertama yang di atas ini adalah cycle of vulnerability, di mana tadi ada political vulnerability atau kesalahan yang ada dalam pembuatan kebijakan tadi yang kemudian berdampak terhadap terjadinya material vulnerability tadi. Kemudian dari proses ini kemudian ada interpretasi atau evaluasi dari stakeholder atau policy maker yang kemudian ada perubahan kebijakan sehingga kemudian ada pemahaman yang bertambah terhadap tadi ya risiko-risiko tadi terhadap dari kebakaran, kemudian risiko dalam pengelolaan lahan gambut, dan kemudian biasanya melahirkan kebijakan baru. Dan di mana di kebijakan baru ini mulai ada risk assessment, kemudian ada juga risk evaluation yang kemudian membawa ke program baru seperti misalnya restorasi gambut kalau dalam kasus ini. Kemudian ini terjadi dalam siklus dan nanti dan seiring proses ini ada dimensi waktunya seperti itu ya, yang kemudian secara teori itu harusnya bisa menurunkan tingkat kerentanan tadi ya, baik kerentanan secara political vulnerability maupun si material vulnerability-nya tadi. Dan dalam setiap proses ini itu memerlukan pendekatan yang kontekstual di setiap daerah ya, setiap level dalam hal komunikasinya, kemudian transfer knowledge, dan juga pendekatan yang harus dilakukan kepada stakeholder dan masyarakat yang misalnya menjadi target programnya seperti ini. Jadi yang tadi adalah conceptual framework yang kita gunakan untuk menganalisis case tadi di Indonesia tadi. Dan framework tersebut memiliki ada dimensi spasialnya dan juga ada dimensi temporal. Dimensi spasial yang dimaksud adalah karena ini memerlukan semacam adaptive learning ya dalam proses transformasi tadi, baik di level di tingkat pemerintah pusat misalnya maupun di tingkat pemerintah daerah dan juga ataupun antar unit yang berbeda di pemerintah daerah atau provinsi. Kemudian juga dimensi waktu yang dimaksud tadi ya, karena proses untuk merubah dari political vulnerability tadi untuk membuat kebijakannya menjadi lebih baik begitu, itu memerlukan juga dimensi waktu. Ini dua topik utama mungkin ya yang menjadi bahasan dalam chapter ini. Yang pertama itu tadi terkait temporal dan spatial dynamics dari political dan material vulnerability yang terjadi di pengelolaan lahan gambut tadi. Kemudian yang kedua kita melihat perkembangan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengelolaan gambut dan dampaknya terhadap angka kebakaran di lahan gambut itu sendiri. Untuk pengumpulan data sendiri itu kita menggabungkan banyak sumber data kualitatif, data kuantitatif dan spasial juga dari literatur review, kemudian dari review sejumlah dokumen kebijakan, kemudian juga review terhadap sejumlah report project-project atau restorasi lahan gambut, kemudian juga ada 39 wawancara dengan stakeholder kunci seperti dari pihak kementerian, badan restorasi gambut, kemudian pemerintah daerah, dan juga aktor di level tapak, NGO, dan juga aktor masyarakat. Kemudian untuk data spasial sendiri itu kita peroleh dari platformnya badan restorasi gambut, Bipul Prims, kemudian untuk data restorasi, kemudian untuk data kebakaran hutan sendiri itu dari University of Maryland dan juga dari data PLHK.
Kemudian kita juga review dari media monitoring terkait itu ya pelaksanaan kebijakan dan tata kelola gambut itu sendiri. Dan juga ada field work langsung ke lapangan ke beberapa lokasi restorasi gambut. Untuk analisis sendiri ya untuk kebijakan itu lebih ke qualitative analysis, coding sesuai dengan framework yang tadi disebutkan sebelumnya. Kemudian juga untuk data analisis spasial itu sendiri itu juga disesuaikan dengan menggunakan asumsi atau estimate yang konsisten untuk setiap indikator yang dipilih di framework tadi. Untuk hasil sendiri itu akhirnya kita bagi menjadi 3 periode, yaitu ada kebakaran besar di 1982 ke kemudian periode setelah kebakaran tahun 97 dan juga periode setelah kebakaran tahun 2015. Ini untuk proses transformasi yang terjadi di setelah kebakaran tahun 82. Jadi mungkin ini agak sejarah sedikit itu pembukaan lahan gambut itu sendiri dimulai di tahun 70 sampai 80-an ada beberapa perusahaan yang atau konsesi perusahaan yang mulai menggunakan lahan gambut ketika itu di tahun 1980 itu lebih ke HTI atau tanaman industri. Kemudian pembukaan konsesi ini juga kemudian memerlukan pekerja sehingga kemudian ada transmigrasi yang juga terjadi ke sekitar lahan gambut yang ada di Indonesia tersebut. Sehingga ini yaitu yang menyebabkan drainase atau pengeringan atau pembukaan lahan gambut yang terjadi cukup masif di tahun 70 sampai 80-an. Sehingga kemudian dari tahun 82 mulai ada gelombang kebakaran di lahan gambut. Tapi kemudian setelah periode kebakaran tersebut, belum ada awareness yang cukup dari stakeholder maupun policy maker terkait kebijakan perlindungan gambut. Yang ada ketika itu adalah ada keputusan presiden tahun nomor 32 tahun 1990 waktu itu yang masih cukup general dan juga untuk penegakan hukumnya sendiri itu masih cukup lemah. Dan yang terjadi kemudian justru ada lagi program Mega Rice Project ya atau yang pembukaan lahan sawah atau padi di lahan gambut di tahun 90-an yang kemudian juga membuat banyak sekali drainase dan kanal membuat lahan gambut semakin rentan dan terdegradasi. Kemudian makanya tahun 97 terjadi kebakaran lahan gambut itu di 1,4 juta hektar lahan gambut Indonesia terbakar karena memang akumulasi dari degradasi yang terjadi di lahan gambut akibat tadi pembukaan melalui konsesi dari Mega Rice Project tahun 90-an tersebut. Dan kemudian juga setelah 97 itu sayangnya perhatian terhadap hal ini pun agak sedikit tertutup karena di saat yang sama tahun 98 ada perubahan rezim politik di Indonesia reformasi ya, ada reformasi Indonesia yang kemudian sehingga isu ini tidak terlalu terangkat di internal di Indonesia sendiri. Kemudian periode setelah kebakaran 97 ini mulai ada sejumlah kebijakan terkait perlindungan gambut dimulai dari tahun 2000-an. Itu sebenarnya di awal 2000 itu sejumlah NGO atau lembaga internasional sudah mulai melakukan restorasi di lahan bekas terbakar. Namun itu pun skalanya masih cukup kecil. Dan NGO ketika itu mencoba mengkampanyekan masalah ini, mencoba advokasi ke pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
sehingga itu butuh bertahun-tahun sampai akhirnya tahun 2007 baru mulai ada itu semacam mulai penyusunan strategi terkait pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan. Namun sayangnya di waktu yang sama di tahun 2003 sendiri perusahaan-perusahaan sawit yang saat itu mulai kehabisan lahan mineral untuk pengembangan usaha perkebunan mereka mulai melirik di lahan gambut, sehingga tahun 2003 sampai 2009 itu terjadi pembukaan lahan gambut oleh perusahaan sawit secara cukup masif. Makanya ini yang kemudian kembali menimbulkan kerentanan di lahan gambut seperti itu. Yang ini kemudian di isu ini kemudian di-raise lagi oleh NGO dan juga akademisi, sehingga kemudian tahun 2009 baru mulai ada peraturan dari Kementerian Pertanian terkait budidaya sawit di lahan gambut, mulai ada arahan untuk lebih bagaimana praktek baik untuk budidaya sawit di lahan gambut. Kemudian juga tahun 2011 mulai ada juga moratorium untuk pembukaan konsesi di lahan gambut. Tapi kemudian ada isu juga terkait untuk proses moratorium ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena untuk pengumpulan data dan juga untuk enforcement dari kebijakan ini memakan waktu yang baru tahun 2012-2013 baru ada peta moratoriumnya sendiri. Dan kemudian sebenarnya 2014 itu pemerintah sudah ada mengeluarkan PP71 tahun 2014 terkait perlindungan ekosistem gambut. Namun sayangnya di 2015 karena ada kejadian El Nino yang cukup intens sehingga musim kemarau panjang, sehingga kebakaran di lahan gambut kembali terjadi dengan angka yang lebih besar. Maksudnya di angka yang cukup besar, meskipun ini sebenarnya lebih kecil dibanding kejadian di tahun 97. Makanya kemudian setelah 2015 ini, sebelumnya mungkin ini gambaran area terbakar yang terjadi di lahan gambut di tahun 2015 itu mayoritas terjadi di Kalimantan. Dan kemudian yang kedua di Sumatera, itu angkanya bisa dilihat sekitar 200 ribu hektar di Kalimantan dan hampir 200 ribu hektar juga di Sumatera. Kemudian setelah kejadian 2015, PP 71 2014 tadi kemudian di amandemen lagi, ada PP perubahannya di tahun 2016 yang menekankan terhadap restorasi gambut. Makanya kemudian mulai ada dibuat badan restorasi gambut, kemudian juga ada direktorat khusus terkait gambut di KLHK yang kemudian ditugaskan untuk menangani program restorasi gambut sendiri. Tapi kemudian hal ini sendiri itu menghadapi sejumlah tantangan, nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Dan ada banyak kendala juga dalam pengelolaan restorasi gambut dan implementasi restorasi gambutnya sendiri, sehingga kemudian ketika stakeholder masih mencoba mengatasi masalah-masalah tersebut di tahun 2019 El Nino kembali terjadi sehingga musim kemarau panjang terjadi dan kebakaran besar kembali terjadi di lahan gambut. Ini implementasi dari restorasi gambut yang dilakukan oleh badan restorasi gambut itu dilakukan di area-area bekas-bekas area terbakar tadi di Sumatera, Kalimantan dan juga di Papua.
kemudian dan ini area terbakar yang terjadi di dari tahun 2015 sampai 2019 ya, yang terbesar adalah di 2019. Tadi bisa kita lihat bahwa beberapa area yang sedang dilakukan restorasi itu ternyata masih terbakar, karena beberapa catatan nanti akan dijelaskan di slide berikutnya, dan juga karena memang untuk merestorasi gambut ini sendiri butuh waktu yang butuh waktu yang cukup lama ya kan, jadi tidak bisa dalam waktu cepat juga untuk mengembalikan fungsi hidrologis di lahan gambut itu sendiri untuk menyembuhkannya lah, mungkin sederhananya bahasanya. Ini beberapa kendala yang dihadapi dalam kegiatan restorasi gambut sendiri. Ada beberapa uncertainties. Yang pertama terkait pengetahuan, yaitu terkait data dari gambut itu sendiri, di mana harusnya restorasi gambut dilakukan. Itu yang kita temukan, masih ada beberapa kegiatan restorasi yang ternyata dilakukan tidak di lahan gambut sendiri, karena memang datanya yang tadi masih ketika itu masih banyak simpang siur ya. Kemudian juga belum diketahui berapa durasi waktu yang dibutuhkan sebenarnya untuk, karena pemerintah menetapkan target 2 juta hektar restorasi gambut di 2016, target tersebut ditetapkan, tapi kemudian dalam implementasi masih banyak catatan. Kemudian dari segi strategi juga restorasi lahan gambut harusnya dilakukan dengan pendekatan landscape atau pendekatan kesatuan hidrologis gambut gitu ya. Di mana dalam satu kesatuan hidrologis gambut sendiri itu ada lahan yang menjadi tupoksinya BRG, ada lahan yang menjadi area konsesi perusahaan, ada lahan yang juga kemudian dimiliki oleh masyarakat. Dan untuk melakukan restorasi ekosistem gambut itu sendiri, maka bukan koordinasi yang intensif gitu antara stakeholder-stakeholder yang terlibat tadi, konsesi perusahaan, kemudian BRG, pemerintah daerah, dan juga masyarakat sendiri. Namun sayangnya dalam pelaksanaan restorasi gambut itu, institutional arrangement yang dilakukan masih dipisah gitu. Jadi BRG bertanggung jawab terhadap restorasi di luar konsesi, KLHK mendorong perusahaan untuk melakukan restorasi di area konsesi. Namun di antara keduanya, yang which is misalnya dalam satu KHK itu ada area konsesi, ada area bukan konsesi, ada area masyarakat yang dimana harusnya ada integrasi dalam kegiatan restorasi tersebut. Namun hal ini belum terjadi, sehingga ini berdampak juga terhadap efektivitas dari intervensi restorasi yang dilakukan. Kemudian dari sisi regulasi juga, terutama terkait tinggi muka air ya. Jadi untuk pemerintah menetapkan target tinggi muka air itu harus 0,4 meter di bawah permukaan gambut untuk menjaga gambut untuk tetap basah, karena kalau gambut basah itu tadi lebih tidak rentan gitu, karena yang rentan itu adalah gambut kering, itu lebih mudah terbakar. Maka kemudian ditetapkan regulasi tinggi muka air di lahan gambut itu harus 0,4 di bawah 0,4 meter di bawah permukaan gambut. Sementara menurut penelitian dari para peneliti sendiri, itu harusnya 0,4 itu sebenarnya gambut masih kering, harusnya idealnya lebih tinggi lagi, itu sekitar 0,2. Namun di sisi lain dari pihak perusahaan, dengan 0,2 itu akan menyebabkan tanaman-tanaman sendiri tidak optimal pertumbuhannya. Karena memang sebenarnya dari sisi budidaya lahan gambut sendiri, karena memang sawit tidak bukan tanaman native gitu di lahan gambut. Jadi memang ada banyak isu yang kemudian menjadi tantangan untuk pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan itu sendiri. Ini mungkin untuk ringkasannya ya. Jadi setelah kebakaran tahun 97, 1,4 juta hektar tadi, ada sejumlah kebijakan yang coba dikeluarkan oleh baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tapi kemudian sayangnya belum tuntas mungkin penyelenggaraan kebijakan itu. Di tahun 2015 sudah terjadi lagi kebakaran besar karena ada musim kemarau panjang ketika itu.
angka kebakarannya berkurang dari 1,4 juta sampai dengan menjadi sekitar 400 ribu sampai 600 ribu. Ini ada dua angka karena memang satu tadi dari University of Maryland, satu lagi dari KLHK. Dan ada dua asumsi yang berbeda dari penghitungan data angka kebakaran tersebut. Kemudian setelah kebakaran 2015, lebih intensif lagi pemerintah mencoba mengakselerasi kegiatan restorasi gambut. Kemudian diadakannya tadi juga didirikannya BRG, ya benar, restorasi gambut. Dan kemudian moratorium di lahan gambut juga dibuat permanen. Tapi kemudian ada lagi tadi isu yang seperti disebutkan bahwa efektivitas dalam pengelolaan kegiatan restorasinya itu sendiri yang masih dan juga terjadi terkait data dan yang lainnya, sehingga kemudian di sisi lain dipengaruhi oleh perubahan iklim juga, maka kejadian frekuensi kejadian El Nino atau musim kemarau panjang itu semakin sering, sehingga kemudian 2019 terjadi lagi musim kemarau panjang dan kebakaran besar kembali terjadi. Angkanya itu bahkan hampir mirip dengan angka kebakaran di tahun 2015. Ya, ini mungkin kesimpulannya. Jadi sejumlah kejadian kebakaran besar yang terjadi di lahan gambut itu harusnya membuat stakeholder di Indonesia, terutama policy maker, itu lebih belajar terhadap tentang kerentanan dari lahan gambut itu sendiri. Kami temukan itu hampir sekitar sebenarnya 90 regulasi atau kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah yang terkait dengan lahan gambut sendiri. Tapi masih ada beberapa conflicting atau ya konflik antar regulasi tersebut. Kemudian juga di sisi lain pemerintah tadi dan juga NGO dan juga beberapa konsesi perusahaan juga sudah memulai untuk melakukan restorasi gambut, tapi ya itu sayangnya masih sendiri-sendiri, seperti ya, belum terintegrasi dalam satu ekosistem atau kesatuan hidrologis gambut itu sendiri. Kemudian ya itu tadi ya, implementasi dari restorasi gambut itu sendiri sebagian sudah mengadopsi prinsip-prinsip dari risk governance, seperti sudah adanya risk assessment, ada assessment terhadap lahan gambut, assessment di mana gambut dalam, gambut dangkal, gambut yang terdegradasi sebelah mana, tapi kemudian itu tadi untuk implementasi dari intervensi restorasinya seperti pemasangan sekat kanal, kemudian revegetasi jenis tumbuhan apa yang ditanam, itu masih perlu diimprove. Kemudian poin yang kedua ini yang menjadi catatan juga, bahwa masih kurangnya pemahaman tentang political vulnerability oleh stakeholder seperti itu dalam melakukan tata kelola pelaksanaan restorasi tersebut. Karena masih banyak misalnya mungkin ego institusi yang kemudian lebih dikedepankan dibanding memikirkan bagaimana dampak nya terhadap intervensi di tapak, seperti itu. Misalnya ada kejadian di mana salah satu deputi di salah satu institusi yang lebih suka misalnya bekerja dengan salah satu dinas di salah satu daerah, sehingga kemudian intervensi yang dilakukan di satu daerah itu menjadi parsial, ya, maksudnya tidak terintegrasi dalam konsep restorasi gambut yang tadi sebenarnya ada pembasahan, kemudian ada revegetasi, dan ada juga revitalisasi dari mata pencarian penduduk sekitar yang harusnya dibuat menjadi lebih ramah gambut. Nah, tapi kemudian dalam pelaksanaannya masih banyak ini masih jalan sendiri-sendiri. Itu itu bahkan maksudnya masih di level di salah satu institusi, ya, kita belum bicara kerjasama antar BRG dan KLHK misalnya. Kemudian ya, ini beberapa rekomendasi yang kita usulkan. Pertama ya tadi, stakeholder dan terutama policy maker itu diharapkan ya lebih memahami bahwa ada dampak negatif ya atau political vulnerability dari keputusan-keputusan yang mereka buat ketika keputusan itu dibuat secara parsial atau mengedepankan ego institusi ya. Jadi diharapkan kebijakan-kebijakan yang dibuat atau program yang dilakukan itu lebih memerlukan koordinasi antar institusi, sehingga kemudian bisa membuat kegiatan restorasi yang
berbasis landscape atau terintegrasi di dalam satu kesatuan hidrologis gambut. Kemudian juga yang kedua, untuk instrumen kebijakan sendiri itu masih memerlukan beberapa perbaikan, yang pertama terkait sinkronisasi dari sejumlah kebijakan yang ada, baik kebijakan terutama yang terkait perlindungan gambut dan juga penanggulangan kebakaran, dan juga ada kebijakan-kebijakan lain misalnya dari tata ruang atau misalnya dari PU misalnya yang misalnya ada kebijakan membuat kanal ke area gambut untuk memudahkan pemadaman kebakaran. Sementara kita tahu pembuatan kanal itu sendiri sebenarnya mengeringkan lahan gambut ya, yang kemudian membuat lahan itu sendiri menjadi lebih rentan untuk terbakar. Jadi masih pemahaman tadi terkait bagaimana gambut yang rentan itu masih belum ada di semua lini pemerintah yang melakukan program terkait atau di lahan gambut. Kemudian juga kebijakan lain mungkin terkait dengan memberikan insentif terhadap sustainable peatland management, misalnya kepada pemerintah, terhadap konsesi-konsesi perusahaan atau perusahaan sawit yang sekarang juga sudah mulai menerapkan ada kebijakan NDPE namanya No Deforestation, No Peat, dan No Exploitation. Jadi harusnya mungkin pemerintah juga bisa memberikan insentif bagi perusahaan-perusahaan yang sudah komit atau sudah melakukan kebijakan NDPE ini sendiri, atau juga di sisi lain ada kebijakan baru yang sedang bergulir juga terkait carbon trading dan carbon tax, dan juga terkait social forestry misalnya, ini yang harusnya mungkin bisa didorong juga dan dikawal juga untuk memastikan bahwa mereka semua itu selaras dengan prinsip pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan. Kemudian yang terakhir tadi ya itu tadi ya pengelolaan program restorasi itu sendiri atau program pengelolaan lahan gambut itu sendiri yang memerlukan koordinasi yang intensif antar tiga stakeholder tadi, terutama ya mungkin dari pemerintah daerah, kemudian dari konsesi perusahaan, dan juga dari masyarakat yang harusnya lebih bisa berkoordinasi per ekosistem gambut itu sendiri atau per kesatuan hidrologis gambut yang ada. Dan ini mungkin beberapa bahan bacaan lain yang mungkin bisa dibaca juga terkait ini. Pertama itu paludiculture, ini adalah teknik budidaya pertanian yang ramah gambut. Kemudian yang kedua ini ada paper lain yang kita coba zoom in untuk case tadi pengelolaan lahan gambut atau pengelolaan restorasi itu sendiri yang terjadi di Sumatera Selatan. Kemudian yang ketiga ini beberapa ide terkait pengelolaan lahan gambut, salah satunya dengan pendekatan special economic zone. Ya mungkin itu dulu Pak Dino, sekian dari saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Pak Ibnu Budiman untuk paparan dan penjelasan ini tadi. Sangat menarik sekali. Jadi bisa kita ambil saripati atau kesimpulan gitu ya, banyak kejadian berkaitan dengan kebakaran lahan gambut tadi, salah satunya berkaitan dengan kebijakan yang mungkin di satu mungkin dirasakan tepat, tapi ternyata berdampak hal yang lain di masa depan ternyata jadi tidak tepat. Jadi intinya integrasi kebijakan itu juga harus dipikirkan juga keberlanjutannya, mengenai ntar dampak ekonomi atau lingkungan yang akan terjadi itu juga harus tetap dipertimbangkan atau diperhatikan juga. Nah, sekarang kita sudah hadir juga bersama kita Ibu Nukila Evanti. Mbak ini boleh tolong di-share. Halo Mbak Nukila. Halo Dino. Apa kabar Mbak? Lagi di Jakarta ya? Jakarta, iya. Oke, kita akan memperkenalkan Ibu Nukila Evanti sebagai Senior Research Associate Kolabora. Ibu Nukila Evanti sendiri ini memiliki bidang keilmuan yang juga sangat luas cakupannya gitu ya. Dia mendapatkan berbagai macam gelar, ada SH, LLM, MILER, SJD gitu ya. Dengan pendidikan banyaknya dari Fakultas Hukum atau berkaitan dengan hukum di Undip, Semarang.
jika mendapatkan pendidikan Faculty of Law di University of Groningen kembali dari Belanda juga. Terus di SPAT juga belajar di University of Uppsala, Sweden. Terus juga mendapatkan gelar di University of New South Wales, Australia. Untuk pengalaman bekerja sendiri, Ibu Nukila sempat bekerja di P3DI, House of Representatives of Indonesia's Gender and Human Rights Researcher, dari tahun 1998 sampai tahun 2004. Terus di 2008 sampai 2012, berkaitan pekerjaannya di United Nations sebagai Human Rights Specialist. Dan yang sekarang, di 2017 sampai saat ini, Rise Asia sebagai Founder and Executive Director. Terus juga di 2017 di FAO sebagai konsultan gender. Dan juga banyak berkaitan juga dengan publikasi-publikasi sudah diberikan oleh Ibu Nukila berkaitan disaster risk reduction tahun 2017, Land and Women Rights in SDGs, FAO tahun 2018. Jadi kalau kita lihat, tadi Pak Ibnu sudah banyak membahas berkaitan dengan regulasi atau policy yang mungkin terkesan timpang tindih, mungkin nggak berkelanjutan juga, berbeda rezim atau berbeda kepemimpinan, berbeda lagi kebijakan segala macam, juga mungkin berkaitan juga dengan konflik ataupun perbedaan di tingkat pusat dan mungkin di daerah segala macam. Dan kebetulan kita sekarang sudah ada Mbak Nukila juga, atau Ibu Nukila. Ini sebagai salah satu pakar berkaitan dengan Fakultas Hukum, masih banyak mempelajari tentang regulasi ataupun hukum juga. Dan kita bisa juga mendengarkan dari perspektif berkaitan dengan human rights ataupun gender, ataupun isu kerakyatan gitu ya. Mungkin ada konflik juga mungkin dengan isu rakyat atau kebijaksanaan itu, atau kebijakan tadi mungkin berkaitan dengan kebiasaan masyarakat setempat atau gimana. Mungkin kita bisa dengarkan langsung dari Mbak Nukila gimana tanggapannya. Ya, silakan Bu Nukila. Ya, terima kasih kepada Dino dan juga teman-teman yang telah menulis ya di buku chapter 5 tentang Transformation of Post Disaster Governance of Indonesian Peatland Wildfires ya. Di halaman 87 sampai 114 yang diberikan pada saya. Terima kasih kepada Ibnu tadi ya sudah menjelaskan banyak tentang resume dari buku ini. Saya ingin mengucapkan congratulations dulu ya atas berhasilnya buku ini ditulis ya dari hasil beberapa kajian dan penelitian. Artinya buku ini telah tadi juga Ibu jelaskan memberikan pemahaman yang lebih baik lah pada kita tentang perubahan kebijakan dan tata kelola kebakaran lahan kebakaran gambut pasca bencana ya, atau post governance of peat fires gitu. Kemudian juga buku ini tulisan ini studi ini juga mengungkapkan efektivitas ya, mengkaji efektivitas kebijakan tata kelola pasca bencana kebakaran lahan gambut Indonesia, dan juga mengkaji bagaimana melihat bagaimana mekanisme penghubung antara kebijakan yang telah diadopsi ada keluaran hasilnya dengan menggunakan kerangka konseptual kerentanan dan tata kelola risiko. Oke, itu saya nggak banyak catatan ya, sedikit karena saya juga impress dengan penelitian ini ya, jarang juga penelitian tentang peatland dari kajian regulasi tadi ya, tata kelola penanganannya ya. Saya punya punya lima ya kalau nggak salah poin tentang pembahasan buku ini. Yang pertama, saya kan karena studi ini menyebutkan tentang dampak kebakaran lahan gambut dirasakan juga di negara tetangga tadi ya, yang disebut dengan transboundary haze pollution tadi ada di dalam buku. Seperti tadi disebutkan dalam buku chapter Singapura, di Malaysia, di Brunei Darussalam, kemudian pada tingkat lebih rendah ke Filipina dan Thailand gitu ya. Saya kira penelitian ini menyoroti musim kebakaran pada tahun 1997 dan 2015 di Indonesia. Kan itu pas transboundary itu paling banyak di situ kan, tahun 97 dan 2015. Di lokasi di Sumatera dan Kalimantan, mungkin ada plus Papuanya ya. Mungkin perlu, menurut saya perlu sedikit ilustrasi tentang lokasi kebakaran lahan gambut itu berada di mana gitu ya. Karena
di sebelum tahun 97 itu belum ada begitu banyak tentang transboundary, isu tentang transboundary haze pollution. Kemudian kebakaran dan asap tadi ya, bencana asap saya bilangnya di tahun 2015 itu merupakan pengulangan keadaan recurrence ya, keadaan yang terjadi tahun 97, tahun 2006 dan paling drastis ya ternyata di tahun 2015 tersebut. Saya itu lagi sedang berada di Riau di Pekanbaru. Tadi Dino udah nyebutkan juga kami lagi di, saya lagi di Pekanbaru pada tahun 2015. Itu Pekanbaru itu berkabut, nggak bisa keluar rumah. Walaupun di rumah tetap aja asapnya masuk kan. Itu buat keluarga saya gitu ya. Jadi pengaruh juga kan dampak asap itu gitu untuk pernapasan gitu. Terutama juga buat orang-orang ya, orang-orang yang pada saat itu rentan terhadap bencana asap ini gitu. Jadi ada interlinkage antara fires dengan bencana asap itu. Kemudian saya juga dulu menganggap hanya ke forest fire aja ya. Terus saya ternyata ada peatland fires juga nih yang paling paling banyak juga, ternyata hampir 2/3 kalau nggak salah, atau 1/3 ya yang terjadi. Nah, saya belajar dari teman-teman Monggabay, kenapa sih tanah gambut itu mudah terbakar gitu ya. Jawab mereka karena sifat tanah gambut itu menyerupai spons katanya ya. Kemudian pada kondisi normal dia akan menyerap dan menahan air secara secara maksimal. Namun pada musim kemarau, pada El Nino tadi ya, El Nino di buku lahan ini menjadi kering sampai kedalaman tertentu dan mudah terbakar. Jadi itu catatan pertama saya. Yang kedua adalah catatan kedua saya pada pengantar buku ini, penulis, peneliti menyebutkan pentingnya ekosistem gambut untuk penyimpanan karbon guna mendukung mitigasi perubahan iklim. Nah, saya hanya ingin dapat menambah sedikit penjelasan tentang pengertian lahan gambut, mungkin useful ya kalau diadainya. Lahan gambut dan gambutnya yang dapat membantu pembaca untuk lebih memahami ya, karena kan saya aja belajar ya tentang apa itu peatland ekosistem, peatland terus ini ya. Apa itu misalnya untuk pengertian lahan gambut, misalnya lahan gambut adalah ekosistem lahan basah gitu ya. Kemudian kondisi basah sepanjang tahun, apa yang menyebabkan terjadinya gambut juga bisa dijelaskan di situ ya. Misalnya selama ribuan tahun bahan-bahan dekomposisi tanaman itu membentuk gambutnya itu. Jadi perlu mungkin ya untuk ditambahkan dalam hal ini untuk pengertian tadi. Kemudian juga penting kiranya juga bagaimana gambut ini juga dimanfaatkan, ternyata bukan hanya tadi untuk storage ini apa ya, tadi karbon ya, tapi dia juga dimanfaatkan untuk tanaman hortikultura. Misalnya nanas, pisang, kemudian juga melon, jeruk. Yang menjadi sumber tumpuan makanan masyarakat lokal atau bisa juga indigenous peoples ya, masyarakat adat di sana. Jadi lahan gambut tadi selain penyimpan karbon yang signifikan juga dia adalah sebagai sumber produk makanan, mata rantai makanan buat masyarakat lokal atau buat masyarakat adat. Nah, juga mungkin ada ini ya, di Indonesia ini kan ada dua kawasan gambut ya, ada dua kategori kawasan gambut. Menurut fungsinya itu kawasan konservasi atau fungsi lindung ekosistem gambut atau FLEG katanya kan. Kemudian yang kedua kawasan yang boleh dibudidayakan atas kawasan fungsi budidaya ekosistem gambut atau FBEG. Nah, di mana ya ini ya yang sering terjadi ya. Nah, ini berhubungan dengan tanggung jawab juga pemer ini ya, tanggung jawab stakeholder terkait tentang lokasi ya, lokasi kebakaran lahan gambut ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, studi ini menerapkan teori tentang siklus kerentanan ya, degree of vulnerability yang bertujuan untuk memahami faktor pendorong politik gitu ya di balik bencana kebakaran lahan gambut yang berulang di Indonesia.
Nah, kelihatan politik itu bisa dijabarkan kan, misalnya dalam bentuk ya, kebijakan, atau political will, political activities-nya, atau aktivitas political ekonominya. Nah, itu perlu apa juga, terus juga bagaimana partisipasi masyarakat, akses masyarakat, keterlibatan masyarakat, sipil terhadap suatu kebijakan. Itu kajian jadi agak luas ya, kalau bicara ke ini. Kemudian misalnya gini, misalnya kalau ada kebijakan yang salah sasaran, atau dan penegakan hukumnya yang salah, tadi ada tentang law enforcement-nya, itu bagaimana dampaknya buat, apakah ada yang kurang gitu ya, apakah masyarakat sipil diajak untuk ikut dalam political decision making process-nya misalnya. Nah itu juga mungkin bisa ini ya, bisa diperdalam juga mungkin berikutnya gitu ya, tentang kajian ini. Kemudian berkaitan dengan tingkat kerentanan. Degree of vulnerability itu tadi. Sebenarnya banyak definisi, dan ini kan ambilnya tentang politik ya. Banyak definisi dan kerangka konseptual berbeda tentang kerentanan. Isu kerentanan ini menurut saya sangat menarik ya. Saya juga belajar tentang kerentanan sedikit, terutama untuk masyarakat yang paling marginal dan kelompok-kelompok rentan lainnya. Misalnya kalau kita ambil contoh dari Provencium Consortium pada tahun 2007 ya, dia menyebutkan bahwa vulnerability ini ditentukan ya oleh masalah-masalah fisik, lingkungan, sosial, ekonomi, politik dan budaya dan malah faktor-faktor kelembagaan. Itu dari Provencion Consortium tahun 2007. Kemudian kita ambil misalnya dari UNISDR ya tahun 2009. Itu dia mengambil kerentanan itu dari timbul karena adanya faktor-faktor fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan. Nah, misalnya contohnya disebutkan di situ, misalnya cara membuat bangunan yang desainnya nggak tahan bencana gitu ya, tidak tahan gempa, itu juga sudah itu kerentanan gitu ya, atau dalam pembangunan gedung, jembatan yang tidak baik gitu ya, itu juga adalah kerentanan buat orang-orang sekitarnya gitu. Kemudian juga kurangnya informasi publik yang tidak disampaikan, proses-proses konsultasi tidak dilibatkan gitu ya, tidak adanya persetujuan atau konsen terhadap masyarakat sipil yang berada atau masyarakat adat yang berada di sekitar lahan gambut juga adalah bagian dari kebijakan ya, bagian dari kebijakan dan tata kelola. Nah itu kemudian juga untuk menyoroti juga kerentanan juga bisa menyoroti dampak jika pemerintah tidak melakukan sesuatu pekerjaan yang layak atau tidak memadai pada ekosistem lahan gambut atau dampak lahan gambut terdegradasi itu terhadap kelompok rentan, misalnya terhadap mata pencaharian mereka. Mereka kan kita bicara resiliensi lagi ya di sini. Bagaimana ada nggak mekanisme itu ya dalam degree of vulnerabilities itu dilihat gitu ya. Nah ini catatan ketiga saya, catatan keempat. Nah, studi ini menemukan bahwa kebijakan dan tata kelola strategi pemulihan pasca kebakaran lahan gambut dibagi menjadi beberapa fase. Tadi ada pasca tahun 82 kebakaran ya, wildfires, itu sebuah dikatakan adalah sebuah siklus kerentanan. Kemudian pasca tahun 1907 kebakaran hutan, ya ada tentang konflik kebijakannya, gitu, ada konflik tentang kebijakan dan pasca kebakaran tahun 2015 tentang perlindungan lahan gambut atau ekosistem. Nah ini tadi Ibnu sudah menjelaskan ya tentang beberapa pasca-pasca tersebut. Nah berdasarkan setiap fase di atas tadi ya, seperti tahun 82 misalnya, pasca 97 gitu ya, pasca 2015, mungkin membantu juga dengan lebih memetakan ya dan menjelaskan pemangku kepentingan siapa saja yang melakukan apa gitu ya. Misalnya siapa yang bertanggung jawab dalam konservasinya gitu ya, kehutanan Undang-Undang Nomor 41. Karena kan di situ di lahan gambut juga ada di hutan kan. Nah, seperti itu. Jadi kemudian siapa yang stakeholder di bidang perkebunan, kemudian penataan ruang,
kemudian perlindungan lingkungan hidup. Nah itu lebih kompresif lagi kalau bisa dibahas gitu ya. Yang bertanggung jawab dalam menangani kerentanan siklus tadi, tata kelola dan lanskap tata kelola risiko. Misalnya siapa yang melakukan assessment, siapa yang melakukan program intervention, program intervensi, M&A, monitoring evaluation, dan lain-lain. Nah itu mapping stakeholders namanya kan. Kemudian juga kehadiran, tadi Ibnu juga jelaskan ya bahwa kehadiran BAG itu ada ya, di concern di lahan gambut gitu ya. Tapi kehadiran BAG ini kan akan menggantikan beberapa peran dari KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Apakah ada kajian, apakah sudah cukup ya peran dari BRG tersebut, ada badan restorasi gambut. Karena kan berdasarkan tadi peraturan presiden nomor 1 tahun 2016, BRG itu punya tugas dia mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut di 7 provinsi ya yang lama ya, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua. Walaupun tadi penulis peneliti telah menjelaskan bahwa masih kurangnya koordinasi antara kedua lembaga BRG maupun dan KLHK tidak harmonis ya dengan lembaga ada lembaga terkait lainnya gitu. Nah, bagaimana ini bisa di kalau studi politik ini bisa dikembangkan ya? Bagaimana komunikasinya ya yang dikembangkan oleh dalam sistem tata kelola ini? Karena sistem tadi governance tadi ya, ini komunikasinya bagaimana ya setelah itu kepada masyarakatnya gitu, masyarakat lokal dan masyarakat adat yang umumnya tinggal tadi di lahan sekitar ekosistem gambut. Nah itu jadi banyak ya governance ini kan proses ya menjalankan. Bagaimana dampaknya juga dengan kerentanan tadi masyarakat lokal dan masyarakat adat yang di lahan sekitar ekosistem gambut. Selanjutnya yang kelima, saya tertarik dengan pembahasan dari chapter ini mengenai dealing with uncertainty ya, berurusan dengan ketidakpastian. Disebutkan tadi agenda restorasi gambut berjuang menghadapi ketidakpastian. Misalnya yang pertama ketidakpastian pengetahuan tentang data lahan gambut. Dan durasi apa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target restorasi. Itu catatan dari penulis ya. Kemudian kedua, pemerintah Indonesia itu tidak menyiapkan strategi tata kelola restorasi yang detail dalam menghadapi multi stakeholders. Tadi termasuk ya, tadi ada masyarakat sipilnya kan? Ada masyarakat sipil, ada lokal NGOs, lokal LSM. Banyak ya. Kemudian yang ketiga adalah ketidakpastian peraturan-peraturan tentang dua aspek utama ya yang disebutkan itu mengenai table air gambut ya, yang ideal itu yang mana yang di diameter itu ya kalau saya. Kemudian dan kriteria untuk menentukan zona perlindungan gambut. Nah, tadi disebutkan oleh penulis. Keempat, belum adanya penataan kelembagaan jelas antara antar lembaga yang terlibat dalam agenda restorasi saat ini. Menghadapi misalnya masalah koordinasi, komunikasi tadi, dan hubungan antar organisasi ya, khususnya antara BRG dan KLHK. Saya nggak tahu recent gimana perkembangan sekarang ya, apakah mereka masih katakanlah ada yang silo, apa masih ada yang bisa dilakukan, apa sudah berubah gitu ya. Jadi mungkin tidak begitu apa mungkin di dalam kajian lain ya. Tapi paling nggak menarik juga kalau kita bicara tentang dua lembaga ini ya, tentang BRG dan KLHK. Selanjutnya, nomor apa, 6 ya? Saya ingin, mungkin bermanfaat juga untuk mempertajam penjelasan atau dalam bentuk rekomendasi dalam kajian, khususnya mengenai tadi masalah koordinasi dan bagaimana kerjasama antara BRG dan KLHK dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Karena saat ini kan peran dari BRG itu bertambah kan kerjanya ya, terutama untuk
untuk rehabilitasi gambut di 9 provinsi prioritas sejak tahun 2020. Ya, itu di Sumatera Utara, Bangka Belitung, satu ini. Kemudian Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua dan Papua Barat. Nah, juga tugas BRG ini makin diperluas kan oleh Presiden tahun 2020. Dia tidak cuma melakukan tadi rehabilitasi gambut aja, tapi sekarang ada lagi pekerjaan baru, rehabilitasi mangrove di kawasan hutan dan di luar kawasan hutan yang terdegradasi dan kritis. Nah, ini juga menjadi menarik ya kalau misalnya kita diskusi tentang BRG, peran-peran BRG dan bagaimana pencapaiannya gitu ya dalam tata kelola ini ya. Selanjutnya 7 saya bertanya ya, who caused the Pitland wildfires ini sebenarnya gitu. Menjadi pertanyaan siapa sebenarnya ini ya gitu ya. Ini kan berhubungan tata kelola juga kan, artinya ada responsibility kan di sini harusnya gitu kan. Apakah perusahaan di sini ya yang menyebabkan Pitland ini gitu ya, fires itu? Apakah perusahaan atau pebisnis gitu, atau lokal komunitas lokalnya, masyarakat desa, masyarakat kampung, masyarakat sekitar lahan gambut gitu ya, atau misalnya masyarakat adatnya kah gitu ya, yang ada masalah apa sebenarnya gitu ya, siapa yang menyebabkan sebenarnya pertanyaan tentang Pitland wildfires ini gitu, kan menarik karena dengan tahu permasalahan siapa yang melakukan ya, atau membiarkan lah paling enggak, membiarkan, melakukan, itu juga kelihatan nanti bisa menjadi input juga untuk tata kelola penanganan masalah Pitland fires ini gitu. Oke, saya mau mengakhiri dengan ucapan selamat lagi kepada Ibnu dan teman-teman. Ini sangat membanggakan juga ya menulis tentang ini. Kemudian saya ingin menutup dengan bahwa tanpa regulasi ya, tanpa kebijakan dan tata kelola yang tepat untuk kerusakan lahan gambut karena kebakaran ya. Akan menyebabkan ini ya. Jadi tidak adanya regulasi dan tata kelola yang baik ya tentang lahan gambut itu membuat bahwa gambut ya sebagai penyimpan karbon itu semakin terancam terus ya. Terancam, kemudian makhluk hidup juga menjadi terancam gitu ya. Dari segi kesehatan tadi kan, pendidikan nggak bisa sekolah kan kabut tadi, panjang ceritanya. Kemudian juga resilience-nya juga ini gitu ya, livelihood-nya juga nggak terjamin gitu. Kemudian juga hilangnya ekosistem penting karena adanya Pitland fires ini. Sekaligus juga bencana untuk perubahan iklim kita gitu ya. Nah itu mungkin yang menjadi penutup saya. Saya ucapkan terima kasih. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon yang tidak berkenan mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Dino. Oke, terima kasih Mbak Nukila untuk tanggapannya tadi ada 7 poin yang cukup menarik gitu ya. Dari regulasi atau kebijakan juga, bahkan tadi yang terakhir ditutup dengan closing statement, sebenarnya sih penyebab pembakaran itu siapa sih sebenarnya? Karena tadi sudah sempat singgung juga oleh Mbak Nukila juga, kita sering dengar istilah forest fire, kebakaran hutan, misalnya kayak pas di luar negeri, misalnya di Amerika atau di Australia segala macam. Jadi bisa bilang karena memang saking panasnya atau karena apa gitu ya, bisa kering dan akhirnya terbakar karena faktor alam tanda petik. Tapi untuk kasus Indonesia ini mungkin menarik nih. Sebenarnya sekering-keringnya apa mungkin masih bisa belum terlalu terpicu banget lah gara-gara matahari atau segala macam, mungkin dicurigai atau disinyalir mungkin emang dipicu oleh manusia. Tapi masalahnya siapanya itu mungkin perlu diklarifikasi lagi. Nah, untuk sekarang kita membuka kolom untuk teman-teman semua untuk bertanya. Si tadi Mbak Heni sudah mengirimkan link, bisa bertanya gitu ya, bisa bertanya lewat Slido. Sini udah ada 2 penanya. Kebetulan ini udah ada dari Anonymous.
pertanyaan pertama adalah bagaimana mengkorelasikan kearifan lokal dengan kebijakan pemerintah terkait mitigasi bencana? Mungkin untuk yang bertanya mungkin bisa disebutkan juga pertanyaannya ditujukan ke siapa gitu, jadi mungkin bisa lebih spesifik. Terus pertanyaan yang kedua, selamat pagi Mbak Dania, perkenalkan saya Dania. Saya ingin bertanya kepada kedua narasumber, saya sangat penasaran bagaimana terkait dengan ego sektor yang sering menghambat tujuan setiap lembaga untuk perbaikan atau restorasi gambut. Contoh ego sektor atau lembaga seperti apa yang biasanya terjadi? Oke, untuk yang pertanyaan pertama, mungkin seperti bisa dijawab oleh kedua narasumber gitu ya, Pak Ibnu dan Mbak Nukila. Silakan untuk memberikan respon. Yang pertama, bagaimana mengkorelasikan kearifan lokal dengan kebijakan pemerintah terkait mitigasi bencana? Jadi kalau lihat di sini, mitigasi bencana secara umum ya, tapi untuk konteks ini kita coba relevankan dengan kebakaran lahan gambut. Ya, dipersilakan Pak Ibnu dulu. Silakan Pak Ibnu. Ya, makasih tadi Mbak Nukila untuk masukan-masukannya. Ya mungkin saya tanggapin dulu tadi satu poin terkait Mbak Nukila tadi, ada beberapa poin tadi misalnya terkait detail-detailnya itu sebenarnya kita ada di paper lanjutan tadi Mbak yang risk governance di Sumatera Selatan itu. Kita menjelaskan lebih detail tadi terkait apa terkait tata kelolanya itu yang terjadi seperti apa dan rekomendasinya seperti apa. Oke, kemudian terkait pertanyaan ini yang mengkorelasikan kearifan lokal dan kebijakan pemerintah ini sebenarnya tergantung proses pembuatan kebijakan yang terjadi ya. Ada beberapa pembuatan kebijakan yang memang misalnya ada studinya dulu, ada assessmentnya dulu ke daerah, ada yang enggak. Kalau dalam konteks ini yang kita tahu sih kalau nggak salah itu di Kalimantan Tengah ada salah satu kebijakan terkait apa pembukaan lahan tanpa bakar itu. Kalau nggak salah saya itu dibolehkan, tapi maksudnya ada ketentuan-ketentuan yang disesuaikan dengan apa kebiasaan lokal di sana. Jadi apa itu bisa disebutkan salah satu contoh kebijakan pemerintah daerah di Kalimantan Tengah yang apa ya terkait pembukaan lahan tanpa bakar itu yang juga mempertimbangkan kebiasaan lokal di sana. Tapi kemudian mungkin ada debat lagi apakah kebiasaan lokal itu arif atau tidak dalam konteks lingkungan ya seperti itu. Gitu sih, tapi mungkin harus saya rasa pertanyaan ini mungkin Mbak Nukila lebih banyak pengalaman di tapak seperti itu. Ya, silakan Mbak Nukila. Ya, apa tadi pertanyaannya? Bagaimana mengkorelasikan kebijakan pemerintah terkait mitigasi bencana? Ya. Ini berdasarkan pengalaman aja ya. Saya kan keliling ya di suku Akit, Sakai, dan Talamamak. Tadi ada Ibu juga nyebut tentang ada kebiasaan mereka slicing and burning namanya, membakar untuk berladang. Dan rangka untuk tim juga ya, untuk kehidupan mereka ya, untuk livelihood mereka gitu. Tapi dengan penuh kearifan mereka bilang. Kearifannya adalah mereka mengawasi, ada ritualnya gitu ya. Ada ritual adat sebelum mereka membakar hutan tadi ya. Kemudian juga harus ada upacara apa? Ada juga cara-caranya ya, diawasi. Tidak boleh lebih dari 2 meter gitu ya. Sekitar tempat pembakaran tuh digenangi ada kayak parit gitu ya, parit terus ditaruh air di situ. Jadi mereka ngawasi gitu ya dengan pengawasan gitu. Nah, ini adalah ini ya, mereka tuh kalau di suku Akit tuh untuk Perun namanya ya. Kalau yang suku saya di mana, suku mana aja, itu dia lebih untuk itu Perun yang itu untuk ini, untuk nanam-nanam tanaman hortikultura. Kalau yang satu lagi, kalau ini ada yang, kalau yang Perun tuh ada untuk buat pupuk ya, tanahnya lebih biar apa, lebih untuk pupuk lah ya, untuk pupuk yang sudah diteruskan dari nenek moyang mereka dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, sampai saya tanya, ini gimana kok ini gitu. Terus mereka merasa kewalahan kan dengan kebijakan pemerintah terkait mitigasi bencana. Misalnya ada larangan tentang kebakaran hutan kan, ada undang-undang apa, ada peraturan khusus tentang itu. Mereka bilang ini bisa diganti enggak ya, saya tanya kan dengan mereka. Bisa diganti enggak sih daripada membakar ini gitu kan, kita punya teknologi baru gitu kan, ada cara-cara yang inilah gitu ya, tanpa membakar dan tanpa membakar itu. Mereka bilang gini, lebih baik
ini adat kan ya, ini adat kami, jiwa kami ya. Lebih baik kita kehilangan anak daripada kehilangan adat kan ya, daripada hilang adat kita. Nah ini jadi ini ya, itu perlu ya, perlu hal semacam itu perlu ini ya, perlu kebijakan lah, perlu kebijakan kita untuk banyak mendengar gitu ya, banyak mendengar dan juga memahami juga gitu kan. Sebenarnya apakah benar itu ya membakar mereka apa membakar untuk peladang itu benar-benar menyebabkan kebakaran hutan gitu ya, apa gambut gitu misalnya kan. Bukan gambut hutan mereka ya, mungkin yang rata-rata yang saya lihat itu di tanah ini ya. Tanah apa namanya selain tanah gambut itu, tanah mineral ya. Jadi lebih ke sana ya, kalau lahan gambut mereka enggak ini gitu, jarang ada suku yang di lahan gambut di mana ya. Jadi tidak ada ini ya, saya belum lihat juga ada hubungan ya, atau penemuan saya, atau mungkin itu penemuan saya ya, yang menyebabkan karena dia membakar untuk beradang itu, menyebabkan kebakaran hutan atau gambut gitu ya. Nah itu, jadi perlu yang menyebabkan siapa, maka saya tanya lagi kan, siapa sebenarnya yang itu, karena yang menyebabkan kebakaran lahan gambut atau hutan ya, karena kearifan lokal itu menurut saya sangat ini ya, sangat sangat meaningful gitu, karena kita belajar nilai-nilai ya, nilai-nilai bersahabat dengan alam juga gitu kan. Kemudian mereka juga untuk livelihood mereka itu ya. Ada beberapa tanaman yang mereka tanam yang itu tanamannya udah mau mulai langka gitu ya. Mulai langka. Jadi itu menurut saya perlu banyak mendengar ya. Saya pertama banyak banyak mendengar dari dan juga tadi ya mitigasi itu kan macam-macam caranya kan, nggak ini gitu kan, misalnya ada mungkin ada penyebab kebakaran hutan lain-lain itu ada penyebab lainnya gitu ya, tidak kita tidak terlalu memfokuskan pada misalnya pada isu-isu tentang slashing and burning tadi ya, yang karena adat mereka gitu ya, adat mereka di sana gitu ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya jawab, jadi perlu banyak melakukan pemahaman gitu ya, kajian, kemudian juga ada cara-cara lain lah yang lebih mungkin lebih alternatif, mungkin yang lebih bisa menjadi bisa diterima juga ya, bisa diterima oleh masyarakat lokal atau pemerintah daerah dan juga masyarakat adat. Jadi itu mungkin jawabannya. Oke, terima kasih Pak Ibnu dan Mbak Nukila. Kita lanjutkan pertanyaan kedua dari Dania, boleh scroll ke bawah dikit. Oke, saya bacakan langsung aja dari Mbak Dania. Selamat pagi, perkenalkan saya Dania, saya ingin bertanya kepada kedua narasumber. Saya sangat penasaran bagaimana terkait dengan ego sektor yang termenghambat tujuan lembaga untuk perbaikan atau restorasi gambut. Contoh ego sektor, seperti apa yang biasanya terjadi? Mungkin Pak Ibnu tadi sudah sempat cerita juga. Mungkin bisa di-refresh kembali, Pak Ibnu. Iya, terima kasih Pak Dino. Ya, untuk ini mungkin contoh yang biasa terjadi, mungkin tadi saya sebutkan ya, misalnya ada salah satu deputi gitu di DRG mungkin gitu ya, mungkin lebih sukanya bekerja sama misalnya dengan dinas, jadi itu di pemerintah daerah itu untuk restorasi gambut mereka punya namanya tim restorasi gambut daerah yang terdiri dari dinas lingkungan hidup, kemudian dinas kehutanan, kemudian ada dinas ada beberapa dinas lah yang terlibat dalam TRGD itu, dan itu untuk kegiatan restorasi gambut sendiri kan tadi ada pembasahan, kemudian ada revegetasi, ada revitalisasi livelihood. Nah itu biasanya dipisah gitu, jadi satu dinas satu kegiatan gitu. Nah kadang di BRG sendiri itu strukturnya juga dipisah, misalnya untuk pembasahan deputi satu, untuk revegetasi deputi dua, dan seterusnya. Nah ini yang harusnya mungkin terintegrasi gitu, BRG mungkin secara institusi bersama mengintegrasikan tiga kegiatan tadi dan berkoordinasi dengan TRGD. Tapi kadang kemudian ada beberapa deputi yang lebih suka bekerja langsung dengan dinas terkait tanpa misalnya langsung melalui TRGD-nya yang mengintegrasikan kegiatan-kegiatan restorasi tadi. Nah ini kadang disebabkan oleh
banyak faktor ya, kadang faktor personal juga, kadang faktor mereka ingin cepat deliverable-nya, agar programnya cepat terlaksana, anggaran cepat terserap. Tapi kemudian, makanya tadi yang saya bilang, apa yang harus dilakukan, ya diharapkan ya leader-leadernya ini memang memahami tadi political vulnerability itu ya. Jadi mereka harusnya berpikir dampak dari ketika mereka melakukan hal tersebut, maka kegiatan restorasi yang terjadi di tapak itu tidak maksimal, tidak terintegrasi, sehingga kemudian dampaknya kebakaran masih terjadi. Dan kemudian masyarakat masih belum mempunyai livelihood alternatif, sehingga mereka masih membuka lahan gambut, atau misalnya mengeringkan lahan gambut. Maka kemudian, ya itu tadi satu pemahaman yang mungkin yang mereka harus paham, hal kecil lah mungkin mereka pikir itu hanya, ya mereka berpikir mungkin program-based gitu ya, apa menyelesaikan program-program, anggaran, menyerap anggaran, tapi kemudian dari sisi dampak di lapangan sendiri itu kemudian berdampak terhadap tidak maksimalnya restorasi yang dilakukan sehingga kebakaran masih terjadi. Ini yang mungkin satu pemahaman tersebut harus harapkan ada itu di pimpinan, di level-level pimpinan di lembaga-lembaga tersebut. Yang kedua juga ini terkait tujuannya. Jadi mungkin ya tadi apa kita harapkan ada semacam institutional arrangement yang apa ya mengkombinasikan mereka semua dan juga dengan KLHK karena mereka berurusan dengan restorasi di lahan konsesi. Jadi tidak lagi tujuan setiap lembaga gitu, tapi tujuan dari restorasi gambutnya itu sendiri secara yang jadi payung gitu, yang kemudian ya harusnya itu menjadi apa ya semacam overarching ininya lah apa tujuan besar mereka bersama. Jadi tidak lagi berpikir terhadap tujuan masing-masing lembaga atau tujuan masing-masing deputi atau bidang gitu, yang hanya ingin apa menyelesaikan program masing-masing. Ya memang ini mungkin teorinya begitu ya, cuma mungkin dalam prakteknya mungkin Bu Nukila punya pengalaman lebih. Silakan Bu. Ya silakan Mbak Nukila. Pengalaman ini ya, ya waktu saya tahun berapa, 2017 ya, di BRG, kemudian itu ngurusin kayak apa waduk ya, itu sulit ya karena gini, misalnya ini masalah koordinasi ya, nah, sulit karena misalnya dia di luar wilayah APL gitu ya, nanti harus berhubungan dengan Kementerian ATR, BPN misalnya. Ternyata kawasan itu digunakan untuk perkebunan. Pergi kita ke kementerian apa yang terkait apa dengan dinas perkebunan misalnya atau pertanian gitu. Jadi banyak ini ya, banyak banyak ininya. Terlalu banyak yang ini ya. Kita isunya tentang satu ya, rewetting gitu ya waktu itu ya. Tapi ternyata semua kementerian itu harus kita temui gitu ya. Harus kita temui dan banyak tantangan juga gitu. Dengan tadi masalah kepemilikan tanah kan, kalau tanah untuk apa yang ngurus ada kementerian ini gitu kan, tanah untuk perkebunan ini kan, tanah konservasi yang ngurus siapa lagi gitu kan. Jadi hal itu yang menyebabkan belum ada ini ya, belum ada mungkin ini pengalaman aja ya, pengalaman tahun 2017 gitu, belum ada mungkin perlu inilah, perlu banyak untuk ini ya, untuk mendiskusikan tentang lahan gambut ini ya, tentang lahan gambut ini, karena kan gambut ini sendiri kan diatur dari dengan berbagai macam undang-undang kan, undang-undang kehutanan nomor 41, undang-undang konservasi, undang-undang pengelola lingkungan hidup ada disebut, undang-undang perkebunan gitu ya, terus ada PP tentang custom, tentang gambut sendiri kan, tentang lahan gambut, restorasi gambut dan sebagainya. Nah ini kementerian yang in charge di bidang ini harus bertemu ya, bertemu untuk ini, untuk menghilangkan ego sektoralnya gitu ya. Jadi mungkin itu saran saya sih. Bagaimana caranya mereka yang tadi yang ada nomenklaturnya itu menyebutkan tumpung tentang lahan gambut, restorasi gambut itu harus inilah, harus bertemu ya, bertemu untuk mendiskusikan apa yang terbaik untuk ini ya, pencegahannya, penanganannya gitu ya. Kemudian juga bagaimana bersinergi juga dengan BRG ya, bersinergi dengan BRG untuk program-program BRG yang makin besar ini kan, karena dia juga ngurusi sekarang udah dari 7 ke 9 provinsi, suatu hal yang besar juga kan untuk memenuhi target-target tersebut. Demikian. Oke, thank you Pak Ibnu dan Mbak Nukila. Mungkin ini pertanyaan awam ya, mungkin ada berhubungan juga dengan pertanyaan dari
Mbak Rahmi di atas, dia berkatakan alih fungsi lahan. Nah, jadi kalau kelasnya dari Rioji ini pertanyaan awam-awam banget. Jadi, kita mengulak-alik sedikit. Sebenarnya sih kenapa bisa harus terjadi alih guna lahan? Terus kenapa tiba-tiba kalau kita baca atau kita lihat sekilas, kesannya BRG ini kan jadi kesannya seakan-akan kayak cuci piring gitu ya, cuci piring. Maksudnya tuh siapa yang rusak gambutnya, siapa yang rusak lainnya, tiba-tiba ntar ada BRG yang ntar dia mencoba untuk merestorasi lagi, sudah bisa rewetting dan segala macam. Sementara alih fungsi lahan atau pembukaan lahan baru itu tetap terjadi, dibiarkan, seakan-akan dibiarkan lah, atau gimana gitu. Nah, sebenarnya sih bisa dikasih gambaran nggak kenapa? Misalnya karena setahu saya sih kalau untuk di lahan gambut, tadi Mbak Nukila sempat membahas juga yang untuk pertanyaan kearifan lokal, saya kebetulan juga di Riau juga banyak berinteraksi dengan masyarakat daerah apa, Sakai dan sekitarnya seperti itu. Itu emang bisa dibilang untuk di lahan gambut, mereka dalam tanda petik nggak tinggal di sana-sana banget juga, karena tempatnya nggak bisa ditempati. Bisa sih ditempati, maksudnya dia nggak preferable karena dia basah, itu juga airnya itu lebih lebih asam dan segala macam. Yang mungkin terjadi, ini jadi lahan yang dalam tanda petik itu murah, dan nggak, dalam tanda petik mungkin di pemerintah di Orde Baru dia ngerasa nih lahannya ini nggak produktif, kenapa nggak kita kasih aja nih untuk dipakai lah gitu, sebenarnya untuk kelapa sawit segala macam, dan akhirnya tuh terjadilah bencana yang seperti kita rasakan sekarang ini. Nah, dengan logika simpel seperti itu tadi, benar gak sih? Sebenarnya BRG itu seakan-akan dia kayak semacam cuci piring aja dari kerusakan yang terus terjadi seperti itu. Dan ada gak sih opsi lain? Kalau misalnya emang ternyata si gambut ini dulu mungkin dianggap murah dan gak ada yang nempatin ini, kenapa gak dijadiin sawit nih? Dan akhirnya di alihguna fungsi lahan lah, dilakukan engineering lah untuk lahannya tadi. Ada gak opsi lain? Misalnya kalau gak pakai gambut, seharusnya si sawit ini dia nanami di lahan yang seperti apa, misalnya satu. Terus ketika satu lagi, ketika itu terjadi, anggaplah, kita anggap nih yang kerusakan itu terjadi karena si A atau si B, dia merusak si gambut tadi. Sebaiknya gimana? Apakah itu harus dibebankan kepada si BRG untuk biaya dan segala macam, atau kita makan sistem disinsentif dan segala macam, atau emang sebenarnya itu udah diatur sih sebenarnya kalau dari ini, kamu harus bayar sekian, tapi ujung-ujungnya mungkin nggak worth it lah kalau bahasa anak sekarang untuk kali itu tadi. Gimana tanggapan Pak Ibnu dan Pak Nikita? Iya, mungkin kalau terkait tadi ya Pak Dino yang cuci piring, saya rasa enggak ya, karena memang peraturan sendiri tadi sudah ada moratorium, jadi tidak boleh lagi ada konsesi di lahan gambut, itu sudah ada peraturannya. Jadi tidak ada lagi. Harusnya tidak ada lagi dan memang dari data yang saya tahu juga pembukaan konsesi di lahan gambut itu sudah semakin menurun sih, sudah jauh gitu penurunannya. Jadi yang direstorasi oleh BRG itu adalah memang gambut-gambut yang sudah terdata, sudah didegradasi dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi ya semoga nggak ada lagi sih yang baru yang kemudian ya tadi modalnya cuci piring gitu ya. Tapi kita nggak tahu kalau untuk yang di level masyarakat ya, tapi tadi juga saya rasa tadi juga mungkin Bu Nukila sempat menyebutkan jarang juga mungkin ya kalau untuk bukaan gambut oleh masyarakat, skalanya mungkin kecil gitu ya, kalaupun ada. Sebenarnya ada, tapi mungkin skala kecil, tapi ya mungkin saya rasa ini juga sudah diatur di PP yang 2016 tadi ya, terkait pengelolaan gambut, tinggal penegakan hukumnya aja mungkin dari KLHK atau mungkin dari dinas setempat gitu, memang untuk menjaga area tersebut untuk tidak dibuka atau di drainase lagi. Cuma ya masalah sekarang mungkin yang menarik menurut saya adalah yang food estate ini ya, ini yang menjadi satu conflicting policy baru gitu, di mana di satu sisi kita mengkampanyekan restorasi gambut, tapi di sisi lain ada lahan gambut yang kemudian dibuka untuk food estate gitu, karena sejumlah kepentingan. Ya kalau itu baru saya bisa cuci piring ya. Itu mungkin dari saya, Pak Dino. Oke, Pak. Bikin ini pertanyaan lanjutan nih, kayak pertanyaan anonymous dengan yang Bu Rahmi. Dampak jika lahan gambut terus mengalami alih fungsi lahan.
tadi tadi bahas juga oleh Pak Ibnu, sebenarnya sekarang udah mulai agak dibatasi untuk tanda petik, tapi ironinya beralih ke yang tadi yang potensial misalnya. Nah, tapi mengenai nanti apakah karena dia berkaitan nanti dengan kebakaran hutan dan kebakaran gambut juga, kita belum tahu nanti dampaknya bakal seperti apa. Terus, kita lanjut oleh Bapak Asep Hendy. Bagaimana seharusnya pengelolaan tanah yang baik untuk tanah gambut, serta kebijakan seperti apa yang pro-growth, pro-poor, dan pro-human development? Gimana? Bu, kita mulai dari Mbak Nukila. Gimana, Mbak? Kayaknya sulit ya. Pro-growth, pro-poor, and pro-human development ya. Sebenarnya ini ya harus in, kalau saya kan base-nya kan ini ya humanity ya. Jadi lebih memperhatikan masyarakat yang ada di sana gitu loh. Masyarakat sana dan daya dukung lingkungannya lah yang penting. Itu yang di ini ya daya dukung lingkungannya, kemudian livelihood-nya bagaimana? Kemudian manfaatnya bagaimana? Tadi kan saya bilang kalau di beberapa tempat di daerah saya itu jadikan ini buat nangka mananas ya, lahan gambut itu. Jadi ada penghasilan income buat masyarakat. Artinya ada ini ya, ada peningkatan ekonominya dan juga untuk ini kan untuk dia bekerja gitu kan. Bekerja untuk keluarganya gitu kan, kesejahteraannya meningkat. Nah itu yang ini ya, tata kelola yang sebenarnya yang baik, yang harusnya diadopt oleh kebijakan-kebijakan untuk lebih sensitif terhadap itu gitu ya. Daya lingkung lingkungannya gitu ya. Kemudian gambut ini sebagai carbon storage itu harus jadi perhatian kita bersama ya. Kemudian juga harus perhatikan masyarakat sekitar gambut ini penting gitu ya. Kadang buat kebijakan itu kan nggak diperhatikan yang orang-orang ini gitu ya. Berkebijakan hanya bersifat top down, tapi tidak mendengarkan dari itu yang harus kebijakan seperti itu ya, harus mendengarkan, banyak mendengar dari masyarakat bawah gitu kan, dari masyarakat sekitar lah paling enggak. Karena saya banyak waktu saya 2017 itu saya tanya, dipanggil untuk misalnya untuk ini ya, untuk meeting ya, membuat waduk gitu, membuat itu hanya sekali katanya, sekali aja diajak rapat di balai desa. Terus tiba-tiba udah jadi itu bendungan gitu ya, waduknya. Nah, kira-kira itu pro ini enggak? Pro human development enggak? Enggak kan? Nah, itu enggak, cuma sekali tiba-tiba mereka enggak diikutkan lagi. Ada juga beberapa masyarakat gitu ya. Masyarakat itu enggak dilibatkan sama sekali gitu. Nah, itu yang tidak disebut tidak ini ya, tidak pro-pro tadi. Karena antara growth, poor, and human development itu saling hubungan juga satu sama lainnya. Jadi itu harus ada transparansi juga untuk ini ya, dalam kebijakan harus ada akuntabilitasnya untuk pengambil kebijakan, terus harus ada ini juga kan, harus ada dilibatkan, partisipasi itu penting buat semua orang. Jadi itu mungkin jawaban saya buat Pak okay. Asep Hendy. Thank you Mbak Nukila. Pak Ibnu, itu pertanyaan Pak Asep Hendy Pak. Bagaimana sih pengelolaan tanah yang baik untuk tanah gambut, serta kebijakan seperti apa yang pro-growth, pro-poor, dan pro-human development? Ya, terima kasih Pak Dino. Ya, itu ada saya share di linknya, ada publikasi yang lain ya terkait agrikultur. Itu adalah teknik budidaya pertanian atau agroforestry yang ramah gambut. Gitu. Jadi, di situ kita list gitu, beberapa tanaman yang harusnya bisa tumbuh baik di yang sesuai dengan karakteristik fisik lahan gambut gitu. Karena sebenarnya yang ada sekarang misalnya sawit atau yang HTI itu justru karena untuk menanam itu, untuk bisa menanam itu dengan baik di lahan gambut, gambutnya harus dikeringkan sehingga kemudian itu tidak sehat gitu untuk gambutnya. Sementara ada sebenarnya beberapa tanaman lain yang lebih natif atau asli itu untuk lahan gambut yang masih tetap punya nilai ekonomi dan bisa dikembangkan di lahan gambut tanpa mengeringkan lahan gambut. Jadi jenis-jenis tanaman tersebut yang harusnya lebih dikembangkan di lahan gambut. Itu ada linknya di saya share, itu publikasi lain yang ya kita
Ini sudah dicoba dilakukan di beberapa pilot project, gitu. Salah satunya itu di Sumatera Selatan oleh Balitbank KLHK, ya. Mereka sudah melihat juga dampaknya bagaimana ketika mereka menanam tanaman-tanaman yang asli di lahan gambut tersebut dan dampak ekonominya seperti apa, bisa dicek di sana, gitu Pak Dino. Oke, terima kasih Pak Ibnu. Jadi intinya untuk pengelolaan tanah untuk lahan gambut, kita bisa menyesuaikan dia tanamannya gitu Pak Ibnu, jadi nggak harus ibaratnya untuk bukan tanahnya yang menyesuaikan tanaman, tapi tanaman yang menyesuaikan dengan tanahnya, kurang lebih seperti itu, kurang lebih. Oke, karena waktunya kita sudah mau selesai, kita kasih kesempatan untuk Pak Ibnu dan Mbak Nuki untuk kasih satu closing statement, satu kalimat atau dua kalimat. Setelah itu kita akan kembalikan ke Mbak Heni. Silakan Pak Ibnu dulu. Silakan Pak. Ya mungkin balik lagi ya, apa kalau balik lagi ke apa yang bisa kita lakukan mungkin ya, ya kalau yang bisa kita lakukan dari sisi sulit juga mungkin kalau misalnya tinggalnya jauh gitu ya dari lahan gambut, tapi mungkin at least setidaknya bantu mungkin mengkampanyekan gitu ya pentingnya untuk menjaga ekosistem gambut, karena tadi dampaknya terhadap kebakaran, ketika setelah kebakaran terjadi, kabut asap, dan bahkan ada penelitian yang menyebutkan mereka-mereka yang terdampak kabut asap itu, bahkan pertumbuhan anak yang terdampak kabut asap itu juga lebih tidak baik gitu dibanding mereka yang tidak terdampak kabut asap. Ada dampak jangka panjangnya juga terhadap kesehatan pertumbuhan anak gitu. Jadi ada banyak sekali dampaknya yang sistemik gitu dari kebakaran itu ketika terus terjadi, dan dari sisi perubahan iklim sendiri ya, emisi yang dikeluarkan oleh lahan gambut itu dua kali lebih besar daripada hutan biasa, sehingga kemudian ketika semakin banyak gambut terbakar, maka juga berdampak terhadap perubahan iklim, pemanasan global yang kemudian dampaknya jadi semakin besar. Jadi mungkin itu aja yang perlu kita ingat itu untuk mengkampanyekan untuk perlindungan lahan gambut. Seperti itu mungkin Pak Dino. Ya, terima kasih Pak Ibnu. Ibu Nukila, silakan. Kalau saya ini ya, gambut, misalnya hutan, air, sungai, semua itu adalah sumber daya alam kita yang harus kita jaga ya. Dari bencana, misalnya kalau gambut kan ada ini kan, peatland fires. Nah itu harus jaga ya, harus dikelola dengan baik, kemudian juga harus dikasih kesadaran, harus ada awarenessnya ya, dalam tata kelola itu harus ada awareness, harus ada peningkatan kapasitas buat yang tidak tahu menjadi tahu, buat yang belum tahu tentang pengetahuan tentang mengelola lahan gambut itu bagaimana, itu juga harus diberitahu gitu ya. Jadi itu yang penting sekarang ini gitu ya, karena itu yang belum ada ya, bagaimana juga saya kembali ke the duty bearers-nya ya, siapa yang bertanggung jawab di sini adalah orang-orang yang diberikan assignment dari undang-undang gitu ya. Sudah jelas di situ mereka lah yang harus melakukan tata kelola tadi, istilahnya pemerintahan yang baik. Mereka yang tahu sebenarnya apa vulnerabilities tadi yang disebut-sebut dari beberapa Ibnu dan penulis lainnya. Mereka yang harus ini ya melakukan sesuatu lah, mulai dari assessment-nya, melakukan riset, mendukung riset dari Ibnu dan kawan-kawan, kemudian juga riset yang berdampak ya Ibnu, dan juga bagaimana ini bisa memberikan manfaat lah buat orang-orang sekitar ya, nggak cuma kita masyarakat dunia ini, tapi juga masyarakat yang kita bilang paling marginal tadi, karena dia tinggal di lahan gambut seperti masyarakat lokal dan masyarakat adat. Demikian Dino. Iya. Terima kasih Mbak Nukila, Pak Ibnu. Tadi closing statement-nya menarik dari Mbak Nukila juga berkaitan dengan air gitu ya. Kalau saya ngambil quotes dari Avatar 2 nih, kemarin baru nonton gitu ya. Kata si water connects all things gitu. Jadi jadi air tuh berpengaruh sekali, dan salah satu hal yang missing dari lahan gambut itu sebenarnya dia air gitu. Gitu, air yang hilang. Hilanglah keseimbangan tadi, dan akhirnya bisa mencukup makanan. Oke, kita sudah selesai. Untuk pengumuman kuis, siapa tadi yang menang door prize, nanti akan kita umumkan di Instagram. Nanti
lihat di Instagram dari Amfabora. Kita akan umumkan di sana siapa pemenang door prize, siapa yang akan mendapatkan hadiah buku tadi. Mungkin bisa ada tanda tangan Pak Ibu juga kali ya, ntar di dalamnya. Oke, untuk itu kita boleh kasih applause secara virtual untuk Pak Ibnu dan Mbak Nukila. Ini ada reaction, bisa diklik untuk Pak Ibnu dan Mbak Nukila. Kita sekarang boleh, mau ada foto bareng ya, Mbak Heni ya? Halo Mbak Heni. Iya Pak, kita sesi foto bersama. Oke, kita mohon untuk Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, Amco Fams, untuk menyalain kamera. Kita akan foto bareng, karena ini berhubung udah seri yang terakhir kita di tahun 2022. Jadi kita ingin mengucapkan terima kasih untuk semua Amco Fams semua yang udah ngikutin webinar ini, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan kita akan ketemu lagi di tahun depan. Oke, akan silakan dipandu oleh Mbak Heni. Silakan, Mbak. Oke, baik. Mungkin dari panitia nanti akan men-screenshot. Kita akan mulai dari slide pertama. Siap semua ya, open kamera. Oke, satu, dua, senyum. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke slide kedua. Satu, dua, senyum. Oke. Mungkin slide ketiga terakhir ya. Oke, satu, dua, tiga, senyum. Oke, baik. Terima kasih atas unjuk gigi semua peserta. Saya kembalikan lagi ke Pak Dino. Oke, dengan itu terima kasih untuk semua peserta narasumber, Pak Ibnu, Mbak Nukila untuk paparan dan presentasi dan juga ilmu yang bermanfaat hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa untuk follow, bisa juga untuk subscribe dari YouTube dari Amfolabora. Sana masih banyak informasi-informasi. Bisa berkontak juga nanti dengan Ibu Nukil atau Pak Ibnu atau dengan saya atau Mbak Heni juga untuk mendapatkan info lebih lanjut berkaitan dengan aktivitas dari Amfolabora Institute. Oke, untuk sekarang kita kembalikan lagi ke Mbak Heni. Mungkin akan ada pengumuman-pengumuman penting lain dan kejutan-kejutan lain nanti yang bisa teman-teman semua dapatkan. Ya, silakan Mbak Heni. Oke, baik. Terima kasih Pak Dino. Acara yang sangat menarik sekali pada webinar kita hari ini, dan kita akan lanjut beranjak ke acara selanjutnya. Oh ya, saya ucapkan terima kasih juga untuk Bu Nukila dan Pak Ibnu telah memberikan materi-materi yang sangat menambah ilmu pengetahuan kita semua ya. Pada hari ini menarik, diskusi yang sangat panjang. Kita akan lanjut ke informasi soft announcement seperti apa yang sudah kami janjikan sebelumnya terkait portal ID Research. Oke, baik, mungkin saya akan menayangkan sebuah video demo. Oke, tunggu sebentar. Setelah ini kita akan lanjut ke quiz door prize. Namun sebelum itu kita akan memberikan informasi lebih lengkap terkait open submission untuk menjadi salah satu penulis pada buku Amkolabora, dan juga launching portal terbaru oleh Amkolabora. Oke, ini adalah website Amkolabora, website terbaru yang didukung oleh Amkolabora, yaitu ID Research Network, yang mana portal tersebut merupakan website pencarian berbasis web GIS untuk lokal dan international scientific
Works yang berafiliasikan dan didukung oleh Amkolabora Institute sebagai salah satu kontribusi kami terhadap keilmuan dan pengembangan penelitian. Seperti yang para hadirin sekalian dapat lihat pada video demo portal ID Research yang sudah ditayangkan, portal ini berbasis web GIS yang membantu peneliti atau mahasiswa yang sedang menyusun skripsi atau siapa saja yang ingin mencari inspirasi terkait jurnal-jurnal dapat menemukan berbagai jurnal berdasarkan lokasi, topik, atau keyword seperti yang ditayangkan pada video. Ketika masuk ke portal, pengunjung dapat melihat ditayangkan sebuah tab sebagai guide atau penunjuk tools apa saja sih yang ada di portal ini. Pengunjung dapat memulai pencarian melalui dua cara, yaitu search by text atau search by maps. Jadi pengunjung dapat mencari topik, keyword, atau lokasi jurnal melalui tab yang ada di pojok kanan atas, atau bisa juga langsung mengklik maps yang ada yang sudah ditampilkan. Misal kita ingin mencari Jawa Tengah, kita dapat langsung klik pada lokasi Jawa Tengah dan nanti akan ditunjukkan berbagai jurnal, berbagai berita. Jadi sehingga kita misalnya kita ingin melihat di Jawa Tengah ini ada berita apa saja? Di Jawa Tengah ini ada jurnal apa saja? Yang paling banyak jurnalnya dengan topik apa? Itu dapat kita lihat semua karena memang portal ini didesain se-fleksibel mungkin untuk penulis sehingga mereka lebih mudah untuk mencari inspirasi. Tidak hanya dari melalui topik, tapi juga dapat mencari melalui maps. Jadi satu Indonesia ini untuk sekarang mungkin hanya baru Indonesia. Jadi seluruh Indonesia ini bisa diklik berdasarkan lokasinya. Kemudian dilihat di lokasi tersebut dari mulai provinsi, dari mulai kabupaten hingga ke desa. Pengunjung dapat melihat berita, jurnal, atau yang terbaru, topik terkini dari website ini. Kemudian selanjutnya, di website ini juga pengunjung tidak hanya ditunjukkan tab secara formal, tapi juga bisa fleksibel. Jadi misalnya pengunjung ingin membandingkan di lokasi ini ada statistiknya seperti apa, penelitiannya seperti apa, atau beritanya seperti apa. Di website ini bisa mendrag tab dari sebelah kiri yang ada lambang seperti lokasi itu bisa didrag sehingga bisa dibandingkan oleh pengunjung topik yang terbaru, berita yang terbaru, penelitian yang terbaru. Oke, baik, ini kita tunjukkan bagaimana portal berita, bagaimana statistik, bagaimana jurnal-jurnal yang ada ditunjukkan. Yang nantinya diharapkan portal ini dapat memberikan jurnal-jurnal dari mulai jurnal yang memang banyak diakses hingga jurnal-jurnal dari wilayah yang terpencil. Untuk saat ini mungkin nanti panitia akan men-share link dari portal ini di bawah. Oke, baik, mungkin itu saja beberapa penjelasan terkait portal ID Research ini. Dan para hadirin sekalian dapat mengeksplor lebih lanjut di rumah sendiri. Jadi bagaimana portal ini dapat secara fleksibel membantu para peneliti atau siapapun yang ingin membuat jurnal atau siapapun yang ingin mencari inspirasi terkait sesuatu berdasarkan jurnal-jurnal yang ada dapat berkunjung ke portal ID Research Network ini. Oke, selanjutnya kita akan menginformasikan terkait call for contributor untuk buku kedua Amkolabora dengan judul Turning Point Post Pandemic Crisis to Health System Resilience in Developing Countries. Jadi kalau sebelumnya Amkolabora telah mempublikasikan buku Disaster Governance yang mana bukunya kita bedah pada saat ini melalui webinar series dari bulan September kemarin. Ini kita umumkan bahwa Amkolabora akan mempublikasi atau membuat buku kedua yang
mengambil topik tentang kesehatan masyarakat atau public health. Di mana buku ini nantinya akan menjelaskan bagaimana semua negara menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya dari pandemi COVID-19. Negara-negara berkembang khususnya ya berjuang dengan kelangkaan sumber daya, memaksakan kapasitas mereka untuk mengatasi krisis. Kemudian buku ini juga nantinya akan memberikan penjelasan terkait perjalanan dan beberapa pelajaran dari negara-negara berkembang atau developing countries dalam menangani krisis kesehatan dan bagaimana krisis tersebut menjadi momentum transformation sistem kesehatan. Jadi ini akan menjelaskan bagaimana negara-negara berkembang menangani bencana dari kekacauan sampai akhirnya menjadi tangguh atau kita sebut resilience. Ada 3 pakar profesional yang sudah sering menjadi penulis yang nantinya akan menjadi editor pada buku ini, yaitu Ibu Andri Mardiah PhD dari Bappenas yang juga sebagai birokrat Ankolabora. Kemudian ada Ibu Dr. Kandidat Nirmalasari, salah satu dosen Universitas Hasanuddin yang juga menjabat sebagai akademia dan researcher Ankolabora Institute. Dan juga ada Dr. Rajiv Shaw dari Keio University di Jepang yang memang sudah sering menjadi editor banyak buku. Jadi memang buku ini nantinya dapat diharapkan dapat menyampaikan materi dengan baik seperti itu. Kemudian ini kami tunjukkan juga beberapa chapter yang nantinya akan dibuat oleh penulis-penulis yang ingin bergabung menjadi penulis di buku ini, yaitu yang pertama ada sebagai pengenalan, kemudian chapter kedua ada kita akan membuat 17 chapter. Mungkin para hadir bisa membaca di slide yang sudah ditunjukkan, jadi bisa menelaah atau menerawang nih, kira-kira kalau ingin menjadi penulis, ingin bergabung pada chapter apa, atau ingin membuat chapter apa. Kita akan lanjut ke timeline-nya. Untuk informasi chapter, nanti akan diinfokan lebih lanjut melalui sosial media Ankolabora. Jadi nanti bisa teman-teman bisa follow semua sosial media yang Ankolabora. Kemudian ini untuk timeline submit paper sebagai untuk buku yang kedua ini, di mana Desember ini kita open submission, kemudian di bulan Juni nanti kita akan bataskan atau sebagai deadline chapter submissionnya, kemudian di bulan Agustus nanti akan diumumkan dan apa draft revisinya diumumkan chapter mana apakah tulisan yang Bapak Ibu buat bisa join menjadi buku ke dalam buku ini kemudian atau kita akan informasikan lebih lanjut atau ada perbaikan-perbaikan apa yang harus diperbaiki oleh penulis. Kemudian final chapter submission akan ada di Oktober 2023. Dan kita akan finalisasi buku yang kita terbitkan di media Springer ya. Untuk teman-teman yang biasa mencari jurnal atau yang biasa mencari buku, pasti sangat paham sekali bagaimana media publikasi Springer ini sudah menerbitkan banyak buku yang memang sangat profesional tulisannya. Di November kita akan final book to Springer, jadi nanti kita akan ajukan sebagai final untuk dipublikasikan kepada Springer. Oke, selanjutnya. Mungkin itu saja soft announcement yang kami umumkan terkait portal ID Research dan juga open submission buku. Kita akan lanjut ke quiz door prize yang sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua yang nantinya pemenang akan mendapatkan satu buku cetak Post Disaster Governance in Southeast Asia yang mana beberapa chapter sudah kita bedah menjadi webinar series dari sejak September kemarin. Banyak sekali informasi teman-teman kalau memang sedang berbuat jurnal tentang disaster governance, buku ini sangat saya rekomendasikan karena isinya berbagai paper yang memang sangat membantu tulisan-tulisan yang mungkin nanti para hadirin ingin buat. Oke, kita akan tunggu. Untuk bergabung kepada kuis, teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar atau mengklik link pada slide pertanyaan sebelumnya ya teman-teman.
Oke, tunggu. Oke, ini kita tunggu mungkin sekitar 3 menit ya, 3 sampai 5 menit. Kita lihat beberapa para hadirin bergabung pada kuis. Yang nantinya door prize kita akan kirimkan satu buku cetak kepada pemenang yang memang pantas mendapatkan satu buku cetak. Dan ini kalau memang tidak berkesempatan untuk menang, teman-teman bisa membeli buku ini melalui e-commerce dari Ampalabora Institute, melalui Shopee, Tokopedia sudah tersedia, yang mana harganya kurang lebih sekitar 2 jutaan. Jadi memang ini sangat kesempatan sekali mendapatkan buku secara gratis, apalagi ilmunya sangat mahal. Oke, sudah beberapa teman kita sudah join. Siapapun boleh ikut kuis, siapapun boleh ikut kuis. Jadi tidak hanya dari praktisi atau mahasiswa saja, kami tidak membatasi, tapi siapapun bisa ikut kuis ini. Untuk linknya, mungkin para hadirin bisa, sekali lagi saya ingatkan, bisa scan QR code yang ada di layar, atau bisa klik pada browser, para hadirin bisa buka browser di HP masing-masing, kemudian klik slido.com, dan masukkan hashtag bedahbuku4. Jadi nanti akan langsung tergabung pada kuis. Teman-teman dari kanal YouTube juga kami persilakan untuk ikut. Teman-teman dari kanal YouTube Live Ampalabora kami persilakan juga untuk mengikuti kuis. Nanti sudah ditayangkan slide QR code untuk mengikuti kuis, atau bisa buka browser di handphone masing-masing atau menggunakan PC. Lalu klik slido.com dan bergabung pada hashtag bedahbuku4. Nanti akan langsung ditampilkan untuk join ke kuis. Mungkin kita tunggu 1 menit lagi, kita akan mulai kuisnya ya. Oke, baik. Sepertinya sudah tidak ada penambahan lagi. Kita akan mulai saja kuisnya. Untuk pertanyaan pertama. Oke. Untuk sebelum memulai kuis, mungkin barangkali ada yang deg-degan memulai kuis. Sebenarnya pertanyaannya tidak cukup sulit jika teman-teman memperhatikan penjelasan dari pembicara. Jadi yuk, sudah baca doa belum supaya bisa menang kuis nih? Kalau belum, ayo kita baca doa. Saya ingatkan sekali lagi, setiap pertanyaan ada waktu. Jadi teman-teman harus cepat jawab sebelum waktunya berakhir. Kemudian ini ada pertanyaan kedua. Kita sudah masuk ke pertanyaan inti ya. Pertanyaan bonusnya sedikit saja. Bencana apa yang menjadi fokus penelitian pada chapter ini? Ada banjir, ada kebakaran lahan gambut, ada kebakaran di permukiman. Kita masuk ke pertanyaan paling mudah dulu ya, teman-teman. Oke, ada banjir, kebakaran lahan gambut, dan kebakaran di permukiman. Oke, waktunya habis. Kita akan lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, ternyata banyak yang jawab kebakaran gambut. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, metode analisis apa yang digunakan pada chapter ini? Tadi sudah sempat dijelaskan oleh penulis, sudah ditayangkan juga. Cuma ada dua pilihan metode, quantitative analysis atau qualitative analysis. 8, 7, 5, jangan lupa ya teman-teman, setiap pertanyaan ada waktu, 30 detik. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya, di mana studi kasus pada penelitian ini?
ada Sumatera dan Kalimantan, ada Sumatera dan Jawa, dan ada Sulawesi dan Kalimantan. Kira, kira-kira daerah mana nih yang sering terjadi kebakaran lahan gambut? Pastinya biasanya jadi topik penelitian. 4, 3, 2, 1. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa fungsi BRG dalam restorasi gambut? Ada dua jawaban. Yang pertama ada mempercepat pemulihan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut dan yang rusak terutama akibat kebakaran dan kekeringan. Kemudian selanjutnya membuat sekat bakar, yakni jalur yang dibersihkan dari bahan bakar yang sengaja dibuat di wilayah yang rawan terjadi kebakaran untuk mencegah penyebaran api apabila terjadi kebakaran. 3, 2, 1, oke. Cukup panjang ya ini pertanyaannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan terakhir. Kesimpulan pada penelitian ini menyatakan bahwa masih kurangnya pemahaman tentang kerentanan politik dalam menghadapi berbagai ketidakpastian seperti misalnya rumitnya lingkup pengaturan tata kelola dalam restorasi lahan gambut atau kerumitan birokrasi pemerintah atau semua jawaban benar. Ini sudah sempat dijelaskan oleh Pak Ibnu ya sebagai penulis kita tadi. 3, 2, 1, oke. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Keep the best in the last. Ini pertanyaan bonus seperti pertanyaan pertama. Apakah Anda sudah tersenyum hari ini? Pemenang kuis akan diumumkan melalui Instagram Amkolabora. Pemenang dipilih jika sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Pantengin terus Instagram Amkolabora ya. Jadi buat teman-teman semua yang memang terlalu fokus mendengarkan materi kita hari ini, jangan lupa tersenyum. Karena apalah hari dilalui jika bukan dimulai dengan senyuman. Oke, mungkin itu saja yang kuis yang bisa kita tampilkan. Kita akan selesaikan untuk pengumuman akan kami tayangkan di Instagram Amkolabora. Jadi untuk teman-teman yang mengikuti kuis, bisa langsung follow Instagram Amkolabora. Nanti akan kami infokan lebih lanjut di Instagram. Kemudian untuk pemenang nanti bisa mereply atau menghubungi panitia melalui Instagram juga boleh. Untuk alamat pengirimannya nanti. Oke, selanjutnya kita akan beranjak ke acara akhir. Karena kita sudah sampai di penghujung acara, terima kasih atas partisipasi dan antusiasnya Bapak, Ibu, para hadirin sekalian. Jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah dikirimkan oleh panitia melalui room chat Zoom atau juga kanal YouTube. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada narasumber dan penyelenggara webinar Positions of Governance in Southeast Asia series pertama. Beranjak ke acara penutup, marilah kita tutup acara webinar ini dengan lafaz Alhamdulillah. Oke, saya ingatkan kembali lagi untuk teman-teman, jangan lupa mengisi presensi yang sudah dikirimkan oleh chat Zoom, panitia, atau grup WhatsApp. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semua yang hadir. Saya Henny Martha, mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di acara webinar series Amkolabora selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.